Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati tuan pengerusi majlis kita pada pagi ini, seterusnya keseluruhan saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kubang Buaya, Masjid Jami' Kubang Buaya, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa penganjur, semua yang hadir pada pagi ini, muslimin dan muslimat, sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya lah Allah beri keizinan kepada kita untuk berada di dalam rumah Allah yang begini mulia dalam sesi menjawab kemuskilan agama. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. Sebagaimana maklum, pada pagi ini bukan kuliah duha lah, jadi soal jawab agama. Ada soalan-soalan banyak lah. Oi, banyak lah. Jadi kita akan terus menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan. Baik, untuk tidak membuang masa, kita terus kepada soalan yang pertama. Tolong terangkan berkenaan isbal. Bagaimana layanan kita kepada orang yang tak sembahyang? Saya dulu mak repit, dah berubah. Jadi macam saya ni, perlu tak layan kawan-kawan rempit saya yang masih tak berubah dan tak solat? Masalah isbal, soalan pertama. Isbal ni iaitulah kita pakai pakaian lebih daripada buku lali labuh je. Untuk laki-laki saja. Kalau perempuan tak masuk bab isbal ni. Orang perempuan lebih labuh, lebih afdal. Muslimat-muslimat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang punya kain belah bawah sejengkal lebih dari tumit. Mana heret debu. Isbal ni berlaku pada laki-laki saja. Pakai seluar, pakai kain, pakai jubah lebih daripada buku lali labuhnya, namanya isbal. Baik, faham dah mana isbal. Kemudian hukum dia pula. Lagu mana hukum? Faham benda maksud dulu. Lepas tu hukum isbal ni, hukumnya ada berlaku perselisihan di kalangan ulama. Pendapat yang paling ramai dan yang paling kuat ialah makruh, bukan haram. Yang haram tu ialah kerana niat menyombongkan diri. Kenapa pakai jubah sampai sentuh lantai ni, labuh enggak ni? Kerana aku hebat, aku orang kaya. Orang miskin tak layak pakai labuh-labuh, haram. Kalau labuh saja makruh. Kenapa makruh? Kerana mukhalifus sunnah. Kerana sunnah nabinya sekat keting atas pada buku lali. Nabi suka pakai. Jadi kita pakai bawah pada buku lali tak sama dengan nabi, makruh. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Siapa yang tak buat dapat pahala, yang buat tak berdosa pun. Nampak? Jadi hukumnya tak salah. Dan yang terbaik, yang terbaik atas daripada buku lali. Faham? Ini pendapat jumhur ulama. Yang jadi masalah kerana kita ramai ustaz-ustaz diambil pendapat yang sedikit yang mengatakan haram lalu disebarkan kepada orang awam. Jadilah masalah. Nampak? Benda yang terpencil. Jadi hukumnya tidak haram. Dan bukanlah semua benda itu makruh isbal. Ada kalanya dia diperlukan. Macam seluar uniform untuk bekerja. Dia memang kena labuh.
Eh, umpamanya orang nak kerja welding, kerja apa, dia kena labuh lah. Tak mau bagi kena kaki. Nah, jadi dibolehkan daripada makruh kepada harus. Nah, jadi kita jaga-jagalah sikit. Nah, jangan terambil salah-salah ambil perkataan-perkataan yang kita tak tahu hak mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang mu'tamad, mana pendapat yang dipertuakan dia, lalu kita sebar. Ini musim Facebook. Jumpa ya, terus roh dalam Facebook. Konon-kononnya kita seoranglah tahu. Nah, orang lain tak tahu. Sampai ada ramai sekarang di kalangan orang awam yang mengajar ulama-ulama. Dia boleh hajar balik tok guru. Dia kencing tu basuh tak cuci lagi. Dia boleh hajar balik ulama-ulama. Ini yang jadi masalah akhir zaman. Nah, jadi isbal tidak haram. Nah, hukumnya makruh saja. Asal isbal ini Nabi tegah kerana pakaian ketua-ketua Quraisy di zaman Nabi itu memang pakai jubah labu-labu, selerek. Mereka ni membanggakan diri kepada orang Islam yang miskin-miskin. Nah, orang Islam awal permulaan ni orang miskin. Nah, pakai kain pun sengkat, jubah pun hok lama dah sengkat. Jadi ketua-ketua Quraisy pok-pok kafir ni pakai jubah hebat-hebat dengan benang emas apa semua, dia membanggakan diri untuk memperendah menghina orang Islam. Hak ni hak Nabi marah. Bukan macam kita. Ini ada orang salah faham. Dia tengok tu imam pakai jubah labuh, ini haram. Ahli neraka. Tak boleh jadi imam. Bahaya mulut dia. Neh, dia kena jawab di padang mahsyar nanti. Ada pun orang perempuan tak masuk dalam bab ini. Dia kena labuh. Neh, lebih labuh, lebih molek. Tapi kita dah. Perempuan singkat pula. Neh, nak ambil sunnah Nabi juga. Sikat ketim. Nampak kaki ikut bawah. Tu bukan sunnah, tu punah. Perempuan lebih labuh, lebih molek. Dah tu habis kotor lah, bagi apa sih? Biar kotor tak apa. Neh, kerana meraihkan hukum itu lebih utama. Jaga-jagalah kadang-kadang muslimat. Neh, bukan kata hok pergi disko nampak betih. Bukan hok pergi balik bar minum arak nampak betih. Ni balik masjid. Balik masjid dia selak kain tu perempuan. Dia jalan takut kemucut. Bukan nampak keting, nampak paha. Balik kuliah Isyak tu angkat gitu dia dia mak cik. Belakang duk lalu Tok Bilal. Suluh nampak paha. Masuk longkang Tok Bilal. Jangan tutup. Neh, biar kemucuk ni, jangan bagi orang nampak aurat kita. Soalan seterusnya, kawan dia ramai tak semayang, mak rempit. Dia dulu mak rempit juga. Sekarang ni taubat dah, alhamdulillah. Jadi boleh layan balik tak kawan-kawan lama? Boleh. Layan lagu mana? Layan sebagai seorang Islam. Jangan tak layan, tak tegur terus, tak boleh. Kerana dulu kita jahat juga. Jadi kawan-kawan jahat kita, kita tinggal, salah. Yang kita kena tinggal, perangai dulu. Faham? Jangan tinggal kawan. Cuma jangan berkawan macam dulu. Sebab kita baru lagi balik ke pangkal jalan, kita tak ada kekuatan. Kalau kita bersahabat macam dulu, hanyut balik. Faham tak? Kena bersahabat dengan orang masjid, bersahabat dengan orang suka mengaji. Yang ada pun kawan-kawan dulu, ziarah. Dulu tiap-tiap malam keluar dengan kawan-kawan rempik, pukul 2, pukul 3 tak balik lagi. Lini sekali-sekala minum air. Biar dia orang tahu apa benda kita buat sekarang. Dia nak dengar khabar kita ni duk pergi kuliah sekarang, pergi ikut ustaz ni. Benda tu kena sampai kat dia orang. Nampak? Soalan seterusnya. Saya pernah mimpi arwah datuk saya datang membawa saya untuk meminang seorang wanita. Esok harinya saya mimpi berjumpa dengan ayah wanita tersebut. Adakah wanita itu jodoh saya? Kerana antara kami ada beza darjat. Ni soalan kedua. Dia kata dia mimpi. Nampak? Datuk dia bawa jumpa seorang perempuan. Neh, yang memang dia sukalah perempuan ni. Yang kedua pula, dia mimpi bapa perempuan tu jumpa dia. Neh, adakah makna perempuan tu jodoh dia?
Bila mimpi lagu tu. Baik, yang pertama kita faham apakah itu mimpi. Yang kedua kita kena faham apakah dia jodoh. Nah, mimpi ini ada tiga jenis. Ar-ru'yatu salasah. Mimpi tiga jenis. Yang pertama ru'yatu salihah. Mimpi yang benar yang ada takbir. Macam Nabi Yusuf masa dia budak-budak, dia mimpi. Dia nampak di langit 11 biji bintang turun tunduk di hadapan dia. Itu mimpi yang benar yang ada takbir. Mimpi jumpa ulama, mimpi pergi buat umrah, mimpi iktikaf dalam masjid. Itu mimpi-mimpi yang boleh, mimpi-mimpi yang soleh. Nah, yang baik, yang comel. Mimpi soleh ini banyak makna. Di antaranya Allah nak mendidik kita. Di antaranya Allah nak tunjuk jalan kepada kita. Walaupun yang mimpi itu orang jahat, minum marak, berjudi, berzina, tiba-tiba datang mimpi. Nah, berjumpa dengan ulama, buat haji dan sebagainya. Allah nak dia tu balik ke pangkal jalan. Tu makna dia. Dan kalau tidak ada makna pun, mimpi-mimpi solehah ini ialah basirah, iaitulah khabar gembira. Allah nak gembirakan kita. Nah, bila kita ni mimpi benda-benda yang baik, kita bangun tidur seronok tak? Seronoklah. Sekurang-kurangnya basirah, iaitu khabar gembira daripada Allah kepada kita. Yang kedua, mimpi syaitan. Ada gak dia. Sebab syaitan ni Allah beri izin kacau manusia ni dalam jaga dan dalam tidur. Dalam tidur dia mari lagi syaitan. Tak? Kuat kerja syaitan. Sebab tu kita tak usah duduk marahlah syaitan. Kita bukan kerja tugas untuk marah syaitan. Tugas kita untuk lawan dia punya perintah. Jangan ikut dia. Ni kita marah buat spanduk, buat banner, berarak orang Kubang Buaya 3,000 orang. Syaitan jangan ganggu kami. Nampak tak? Syaitan kata gelak bongok ni orang kampung ni. Mana boleh tak ganggu? Dia berjanji dah dengan Allah, la uwiyannahum ajma'in. Aku akan ganggu semua umat. Dan Allah beri izin, faham? Dia takkan berhenti kerja. Janganlah kita pergi back pula. Tolonglah syaitan-syaitan Pulau Pinang, janganlah ganggu anak-anak kami. Faham tak? Syaitan kata tak ada masa nak ikut hang. Tengok dalam tidur mari. Mimpi syaitan, mimpi buat perkara yang tidak senonoh. Mimpi hantu. Pernah mimpi hantu? Pernah mimpi? Yang takut. Nampak apa? Tak nampak apa? Takut ya. Pernah mimpi ya? Tak takut. Nampak apa? Pocong. Mimpi ya? Pernah mimpi takut? Nampak apa? Hantu lah. Hantu apa? Hantu kopek. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan ke kita, kalau syaitan datang takutkan kamu dalam tidur, mimpi dia tu. Faham? Kita bangun jadi takut. Tujuan dia supaya kita jadi susah hati. Tujuan dia supaya kita takut. Maka bila kamu bangun dari tidur, bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim dan ludah 3 kali sebelah kiri. Faham? Ni Nabi ajar. Terkejut tu dalam mimpi kejar kadang-kadang lah. Dalam mimpi depan Dracula, belakang atu kubur, kanan atu penanggal, kiri hantu benda, hantu macam-macam lah. Hantu pocong apa, tak boleh nak lari. Allah mak, aku mimpi takut berpeluh-peluh habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali ludah belah kiri. Faham? Tapi dengan jangan baca hadis terus. Dengar daripada ulasan ulama dulu. Dia ambil hadis dulu dalam Facebook, ludah 3 kali. Nyaknya isteri dia 3 biji air liak atas muka. Ada. Dah bini tidur belah kiri, tu atas muka. Apa abang ludah muka saya? Sunnah. Faham? Bukan ludah sungguh. Isyarat. Faham lagi?
Yang ketiga, igawan, mainan tidur. Iaitu kalau kita teringat sangat kepada seseorang, kalau duduk ingat sangat kepada sesuatu benda, atau nak pergi berjalan ke satu tempat, bila kita kejam je, kita akan datang ingatan tersebut. Nampak tak? Neh? Ah, tu yang tangan-tangan bergerak, kaki-kaki bergerak tu. Ah, tu igawan, tu bukan mimpi yang betul. Neh? Ah, jadi mungkin dia ni teringat sangat kat perempuan ni, kejam eh, nampak lalu perempuan tu main dengan tok dia bawa, Tok Wan. Inilah mereka. Faham? Ah. Jadi boleh jadi lagu tu. Neh? Ah, dan kalau kata jodoh, ah, kena faham. Jodoh makna pasangan, bukan makna isteri sahaja. Neh, pasangan. Ha, tu duk main badminton tu bergu, jodoh tu. Ada dia berpasangan dengan regu orang ni. Tahun depan kena drop dah seorang kawan dia. Jodoh regu dengan orang lain pula. Tu jodoh. Kita duk faham jodoh, dia akan jadi bini kita sampai mati. Salah. Jodoh dan pertemuan. Mana pasangan itu dengan pertemuan. Jodoh tidak mesti perkahwinan. Kadang-kadang dalam perniagaan dia panggil partner. Nah, ah, kawan, rakan, niaga. Itu jodoh juga. Habis 2 tahun meniaga dengan dia, separik. Nah, meniaga dengan orang lain pula. Ah, itu jodoh. Neh? Jadi, boleh jadilah perempuan ini jodoh awak. Boleh jadi saja. Tidak semestinya begitu. Neh? Kadang-kadang kita terlalu teringat sangat kat dia. Nah, maka kejam mata nampak. Kejam mata nampak. Dan kadang-kadang tak kenal pun dia. Cuma hati ni duduk sibuk, susah hati ingat bila nak kahwin, bila nak kahwin. Kejam mata, nampak selalulah benda-benda yang menjurus ke arah perkahwinan. Soalan seterusnya. Apakah hukum mengambil anak angkat? Ha. Hukum ambil anak angkat ini harus. Yang haramnya buat anak angkat macam anak sendiri. At-tabani fil Islam. Ha. Hukumnya harus. Tapi ambil buat anak sendiri, haram. Sebab tu kadang-kadang kita terbaca fatwa ulama-ulama haram ambil anak angkat. Kena faham baik-baik makna haram tu. Bukan anggap dia anak angkat tu haram. Tapi bila ambil buat anak angkat, jadi macam anak sendiri, hukumnya haram. Lagu mana jadi anak sendiri ni haram? Hukumnya ambil anak orang lain, duduk rumah kita, tidak ada aurat dengan kita, tidak lagi jaga aurat dengan anak kita. Padahal dia adalah ajnabi, orang asing. Nampak tak? Kita sudah anggap macam anak sendiri, tak apalah, tak pakai tudung lah. Nak bela dari kecil. Neh, ni tapak kaki ni besar 2 jari. Takkan ada aurat lagi. Ha, tengok. Dia buat sendiri hukum syarak. Neh, dia tidak jadi mahram. Ambil anak angkat boleh. Bela anak angkat boleh. Tapi dia bukan mahram. Kena jaga hukum pantang larang. Hak tu barulah harus. Ramalah ni orang ambil anak angkat, tidak ada lagi pantang larang. Masalah persentuhan, terak. Masalah aurat, pandangan, sini salah. Neh, ambil anak angkat tidak salah. Sebab yang menjadi mahram kita 3 je. Al-mahramu salasun. 3 jenis saja mahram kita. Yang pertama, bin nasab, dengan keturunan. Anak kita ke bawah, bawah lagu mana pun, dia tetap mahram kita. Kita kahwin dengan seorang perempuan, dapatlah budak kecil, nama dia dengan kita pun. Ha. Awak kahwin seorang perempuan, faham? Lepas tu dapatlah budak, faham lagi lepas kahwin, budak tu dengan awak, apa pangkat? Tu pun tak tahu. Ha. Pangkat awak dengan budak tu. Ah, anak lambat dulu. Anak awak kahwin dapat pula budak, budak tu dengan awak. Cucu lambat. Anak bagi cucu? Cicit. Anak bagi cicit? Ha. Cui. Ha. Tu semua mahram tu. Cui, bawah lagi, cucuk, cok kodok. Itu semua tu mahram tu. Walaupun sampai 1,000 lapis, mahram tu. Lagi mahram tu ke atas. Ayah kita. Ayah bagi ayah, Tok Wan. Ayah bagi Tok Wan. Mak bagi Tok Wan. Tok Nyang. Tok Nyut. Nampak?
atas sampai kat nu Napoleon Bonaparte, tak ada kira siapa pun, itulah mahram kita, faham? Ha. Ni yang tepi kita ni mahram ni. Nah, ha, adik beradik, faham tak? Pak saudara, mak saudara belah, mak belah ayah tu baru mahram. Yang kedua, birradha'ah, dengan menyusu. Jadi mahram, kita ambil anak orang, kita menyusukan dia mencukup syarat, jadi anak kita. Ha, tu mahram. Yang ketiga, bimusaharah, dengan sebab kahwin. Kita kahwin dengan seorang perempuan, mak dia jadi apa kita? Mak dia. Tak reti juga, berat orang pula binang. Kita kahwin dengan seorang perempuan, mak dia. Ha, lambat pikap. Ibu mertua aku. Ha, ha, tu mahram. Faham lagi? Ha, atau kita kahwin dengan seorang perempuan, anak dia. Anak dia, anak tiri kita, tu mahram. Faham tak lagi? Ha, tu baru tak batal semayang, baru boleh sentuh. Faham? Baru tak payah tutup pakai tudung. Nah, baru dah haram. Neh? Ha, anak tiri kita. Kita ni anak tiri tak faham. Ha, anak tiri tak faham, adik-beradik tiri pun tak reti. Reti apa pun tak tahu. Semua tak reti. Neh? Ha. Batu kena banyak mai kuliah, banyak belajar. Neh? Ha. Adik tiri apa? Adik tiri. Ha. Tak boleh jawab. Ha? Adik tiri. Apa dia? Tahu dah lagu mana jadi adik tiri. Ha tu. Aku bawa abang Syak tadi. Adik tiri lagu mana? Tak apa faham ni kan? Adik tiri. Macam mana jadi adik tiri kita? Ha? Adik tiri mahram tak dengan kita? Bukan mahram. Ha tu tengok. Kalau aku tak main pagi ni. Ha. Tak faham lagi, betul tak? Ha. Alhamdulillah, kita main pagi ni kuliah, soal jawab, nampaklah kita bodoh, betul tak? Ha, kalau nampak bodoh, alhamdulillah. Kalau main cerdik, tak guna mengaji. Faham? Tengok, adik tiri pun kita tak reti, anak tiri pun kita tak tahu. Adik tiri ni bukan mahram kita, boleh kahwin dengan kita. Kita ni pak kita, kahwin dengan janda yang ada anak perempuan dah, bukanlah anak pak kita. Faham? Dengan laki lain. Nah, bila kahwin, pak kita dengan mak tiri ni suami isteri. Kita dengan anak mak tiri ni adik-beradik tiri. Boleh kahwin. Nampak? Ha? Kalau tak tanya, tak tahu. Sampai mampus, tak tahu. Nak? Ha? Untung mari pagi ni. Nah? Anak tiri ni lain. Kita kahwin dengan orang perempuan, anak dia tu bila kita jimak mak, anak tiri. Faham? Begitu juga kita cerai dah dengan bini kita. Contohlah, sekarang bini kita. Faham? Ha, lepas tu dia kahwin dengan orang lain. Atau dulu perempuan ni bini kita. Faham? Sekarang janda lah. Dia kahwin dengan kita lama dah, tahun 90. Nah, ha, tahun 90 dulu. Tahun 91, tak ada jodoh, bercerai. Ni 2015, dia kahwin pula dengan orang lain. Dengan JKK. Faham? Ha, umpama. Dapat anak. Anak tu anak tiri kita. Biar faham. Neh? Ha, ramai tak tahu. Kita walaupun cerai lama dah. Bila cerai? Tahun 45. Faham tak? Ha, masa Jepun main dulu. Cerailah dengan kita. Lama dah lah. 70 tahun dah bercerai. 2015 dia umur 80 dah. Janda kita ni kahwin pula dengan mak lepik. Faham? Contoh ni, buat contoh. Faham? 60-70 tahun bercerai dengan kita. Tahun 2015 janda kita ni kahwin pula dengan lelaki lain, dapat anak, anak tiri kita. Faham? Tak boleh kahwin dengan kita sampai kiamat. Oh, lagu tu. Ha.
tak pernah dengar pun. Ha, hari ni dengar. Ha. Ha, itulah suruh mengaji tak mau mengaji. Untung mari mengaji ni, mari bodoh balik cerdik, mari gelap balik cerah. Betul tak? Ha. Yang ketiga, menyusu tadi. Jadi tiga golongan ni mahram. Faham? Anak angkat tak jadi mahram. Bela boleh, tapi tak boleh sentuh. Kena tutup aurat dengan anak-anak, dengan mak angkat. Walaupun lama dah bela. Tak kira lama, lama ni, tapi ni lama dah ustaz. Anak angkat ni kita ambil masa Portugis main Melaka dulu. Umur pun 600 lebih lah. Tak ada kira umur 6,000 tahun kah? Tidak jadi mahram. Jadi mahram tiga sebab saja. Dengan nasab, musaharah, dengan sebab menyusu. Dengan sebab tabani, dengan sebab anak angkat, tidak jadi mahram. Faham? Ambil anak angkat boleh, tapi jaga peraturan. Soalan seterusnya. Saya ada adik. Adik saya solat salah. Saya tegur tapi dia tak mau dengar. Tak mau dengar sudah. Tegur saja wajib. Ha. Ha, saya kata, "Eh adik, awak semayang salah tadi." Faham tak? Ha, mana pula baca Fatihah dulu? Eh, rokok dulu baru baca Fatihah. Dia rokok dulu baru baca Fatihah. Ha, kita tegur-tegur dia lawan marah kita. Tu dia punya pasal. Nah, ha, tugas kita tegur. Jangan putus asa. Dia salah, tegur pula. Neh. Ha. Ni nak bila kita tegur orang, nak suruh orang ikut kita selalu. Banyak cantik. Nabi Nuh alaihi salam dakwah 450 tahun berdakwah, baru seorang dapat umat yang pertama. Lama mana buat kerja 450 umur, faham? Baru seorang dapat anak murid. Nah, ha, jangan putus asa, terus tegur. Kawan kita tak mau sembahyang, tegur, tegur, tegur. Esok tegur pula. Ada kawan tak mau tutup aurat, tak mau pakai tudung, tegurlah. Lepas tu dia tak mau ikut, tak salah lawan, tak salah marah. Esok jumpa, tegur pula. Nah, jangan putus asa. Neh. Soalan seterusnya. Ha. Cara wuduk wanita ketika hendak basuh muka, adakah kena basuh dengan sabun sekali? Walaupun segmen tersebut panjang. Orang perempuan dengar molek-molek. Ni, bila basuh muka, laki-laki dan perempuan wajib kena basuh semua bahagian muka. Mana muka kita? Laki-laki perempuan. Atas sekali padang tempat tumbuh rambut ni. Nampak? Bawah sekali ni, hujung tulang dagu. Lepas tu dia turun ke mana? Ni, turun ke ni. Dia tak buat gini, empat segi. Dia turun gini. Sampai ke ni, anak telinga ni. Ni muka ni. Ni telinga. Ni muka. Ni, nampak? Ambil ni, tarik gini. Turun ke tepi telinga, tepi dagu. Semua ni muka. Balik rumah, ni, buat garisan tengok muka. Tak ada, nak tahu hukum syarak. Faham? Balik rumah masing-masing lagi. Adak cermin, ambil magic. Jangan ambil hak tu, ambil yang permanent. Faham? Tarik kot ni. Ha, bila nampak garisan magic ni, atas kepala, bawah pada garisan muka, maka yang bawah garisan termasuk segmen. Betul tak? Wajib kena rata sepanjang mana sekalipun. Yang jadi tidak sah, orang perempuan yang rambut panjang, dia punya anak rambut dalam pipi dia ni, masa nak wuduk, dia pergi angkat letak atas telinga. Faham? Dia pun ambil wuduk basuh muka. Hak bulu pipi hak atas segmen tadi patutnya rata, tak kena air. Tidak sah. Ha, kita tak tahu. Dulu orang tak habar. Dulu tak apalah. Lepas ni jangan buat lagu tu. Faham? Ha, ramai ni. Dia pergi akat rambut, selok letak atas ni. Lepas tu ambil wuduk basuh muka. Tidak sah. Pasal apa tidak sah? Pasal tidak kena bulu-bulu di dalam sempadan muka. Faham tak? Nak senang gunting pendek segmen orang perempuan. Ambil wuduk senang. Betullah. Kalau wuduk tidak sah, semayang tidak sah. Kerana wuduk adalah taharah. At-taharah tu miftahus salah. Taharah itu kunci bagi semayang. Kalau taharah tak ada, tak berlaku semayang. Dah kalau rambut hok dalam hak muka,
angkat bubuh atas telinga, lepas tu sapu muka, kena dak kat belakang ni? Tak kena, sah tak? Tidak sah. Nah, ha, lepas tu wajib mari kuliah umur berapa? 7 tahun. Nah, ha, kita silap. Nah, 7 tahun tu kena kenal Allah, kena makrifatullah. Nah, umur 7. Nah, ha, wajib belajar agama kita tak? Sekolah dulu 7 tahun. Awaluddin patut makrifatullah, dia makrifatul sekolah. Nah, ha. Patut jadi berapa dah? 70 baru nak mari belajar. Ha, tu silap kita. Nah, oh 40 tahun dah ambil wuduk tak sah. Betul tak? Baru nak mari mengaji. Siapa silap? Nak marah ke ustaz? Nah, kita yang silap. Nah, bukan pergi sekolah je 7 tahun, start belajar agama pun 7 tahun. Kita sekolah dulu, sekolah, 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 bodoh. Ah, tak bodoh. Bila bodoh tak pas ngaji pondok. Lagilah berat nak mengaji pondok. Dia payah pada universiti. Faham? Kena hafal hadis, kena mengaji lughah, kena mengaji nahwu, kena mengaji sharaf, ilmu istiarah, ilmu aruq, ilmu manti, badai, tashbih. Payah-payah belaka. Dah hantar bodoh-bodoh. Faham? Ah, ni kita silap. Pencen baru nak mari mengaji. Nampak? Umur berapa? 66. Baru nak main kuliah muslimat. Nak pergi mana tu Haji Som? Lah, masjid kita lah. Pagi-pagi duk buat padu ain. Maksum main padu ain. Umur 67. Bab apa hari ni mengajar? Bab haid. Maksum tak ada haid dah. Baru nak belajar haid. Soalan seterusnya. Kalau kita semayang qada, bolehkah kita baca Fatihah saja? Tak boleh. Fatihah saja tak sah semayang. Bang, kena ada takbir, kena ada Fatihah, kena ada tahiyat, kena ada salam. Kalau Fatihah saja tak boleh. Nah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tak sah. Sajalah buat bodoh. Bang. Baik, mungkin maksud dia baca Fatihah tak baca surah. Hukum baca surah lepas Fatihah tidak wajib. Hukumnya sunat. Siapa baca dapat kelebihan. Satu huruf 10 pahala paling kurang. Nampak? Ha, jadi kalau ada kesempatan bacalah. Kalau kita nak cepat tak apa tak baca. Sah dah sembahyang kita. Eh, kerana yang wajib baca ialah bukan surah tetapi Fatihah. Soalan seterusnya. Saya dengar orang kata anjing itu najisnya mughalladhah. Bagaimana dengan haiwan liar seperti serigala, anjing laut, dobok berbintik dan beruang atau semua jenis anjing liar? Baik. Kenapa ulama kata najis anjing ini mughalladhah? Mughalladhah itu sendiri kalau kita faham makna taghlis, iaitu berat. Pasal apa? Pasal Nabi kata iza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'a ulahu nabi turau au kama qala. Kalau dalam gelas kamu, dalam beldi kamu, dalam bekas air kamu datang anjing menjilat. Anjing ni kalau jilat dalam beldi yang ada air, dia biasa jilat dalam ke dia jilat luar beldi? Dalam. Ada tak anjing bila sampai kat timba dia pun jilat luar? Lu. Tu anjing mabuk ketung. Ha, tak. Dia mesti jilat dalam. Jilat dalam kena tak bahagian ni? Tak kena, jilat air saja, minum. Walaupun begitu Nabi kata ariku, buang air. Tak boleh pakai. Dah bekas yang kosong ni farsiluhu sab'a, basuh 7 kali. Dalam bab-bab lain Nabi kata farsiluh, basuh saja, menunjukkan sekurang-kurangnya sekali. Hak ni Nabi sebut dengan isim adat, dengan bilangan. Sebut sab'un, 7 kali. Bila sebut 7 dalam hukum syarak, kurang pada 7 tak sah. Bila 7 dengan sekali, berat tak perintah ni? Berat. Sebab tu berat perintah ini dalam bahasa Arab dia panggil mughalladhah, yang diberatkan tuntutan syarak. Faham tak ni? Baik. Nabi kata kalbu, anjing. Bila masuk anjing au misli, yang anak beranak dia masuk juga. Faham?
Tak kira anjing liar, anjing Cina, anjing jahat, anjing baik, anjing lebah, tak tak kira. Kalau anjing, maknanya hukum najis mughallazah. Yang tak termasuk anjing, ialah anjing laut. Hak tu bukan anjing. Dan apa orang panggil anjing laut? Pasal tak tahu nama dia. Tengok, tepi laut, binatang apa pula lagu ni? Tengok muka macam anjing, anjing laut. Tahu tak? Hak besar tu ada taring tu, gajah laut dia panggil. Gajah laut, faham? Jadi tu bukan anjing, tu binatang laut, faham? Hak tu tak najis. Hak anjing najis ni, anjing hak kita bela, anjing liar, anjing bukit, anjing darat, anjing kapung, anjing badar, anjing polis, anjing dadah, anjing jaga kambing, anjing jaga kilang, anjing serigala, kalau ada nama anjing depan, najis. Faham? Dah beruang, beruang bukan anjing. Beruang tak najis. Rima belang, walau bekeng lagu mana pun tak najis. Kita masuk dalam hutang cari madu lepoh. Siapa masih semayang zuhur, semayang bawah pokok. Nak, tengah tayak awal, rima belang mari. Tak besar ni, dah ada dalam 4 pikul. Faham tak? Ha. Dia pun sendek kat bau kita tengah tayak. Dia gesek-gesek, kita pun relax. Faham tak? Tak batal semayang. Dah rima tu, rima bukan najis. Faham? Tak batal semayang. Tengah mayang, singa duduk tariba. Tak batal. Nah, sama macam kucing. Kucing sama macam singa. Kucing ni anak beranak rimah. Rimah ni orang panggil, orang putih panggil big cat. Faham tak? Ha, kucing besar dia panggil. Ha, tiger tu nama biskut sebenarnya. Faham? Ha. Nah, ha, jadi kalau anjing najis. Nah? Ha. Beruang apa semua tak najis. Yang najis anjing dan babi. Begitu juga segala spesies anjing atau anjing campur binatang yang suci. Jadi najis juga. Neh. Kalau binatang suci dengan binatang suci, dia jadi suci. Binatang yang najis dengan binatang najis jadi najis. Macam hak betinanya anjing, hak jantannya babi. Dia dapat anak nama ambi, najis. Atau dengan apa benda ni binatang yang suci, ambu, anjing dengan lembu, hukumnya najis juga. Dia menang belah najis. Tapi binatang suci dengan binatang suci tetap suci. Macam lentik, lentik ni lembu dengan itik. Padah dapat anak lentik, padah hukumnya suci juga. Ha. Soalan seterusnya. Apakah boleh berlaku pernikahan antara manusia dan jin? Dan adakah ia sah di sisi syarak? Apakah hukum menjalani rawatan bedah batin? Ha, baik. Hukum kahwin dengan jin. Jarang ni. Ha, ni orang Kubang Buaya je nak kahwin dengan jin. Nampak tak? Tak ada dah perempuan-perempuan manusia ke guana mu nak kahwin dengan jin ni. Eh? Sebelum jawab ni nak tengok hak mana seorang tukang tanya. Cuba bangun, bangun. Siapa tanya ni? Neh. Dia nak kahwin dengan jin. Neh. Ha. Soalan ini pernah ditanya kepada beberapa orang ulama, pernah ditanya kepada Imam Nawawi rahimahullahu taala, pernah ditanya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ada dijawab dalam beberapa kitab fatwa. Di antaranya kitab Tawdihul Adillah. Neh, di antaranya kitab fatwa bekas Mufti Negeri Mesir almarhum Syekh Hasanai Muhammad Makhluf telah jawab masalah-masalah seperti ini. Jumhur ulama mengharamkan pernikahan antara jin dan manusia dan mengatakan tidak sah. Kerana apa? Kerana tujuan perkahwinan litaskunu ilaiha, supaya kamu duduk aman kasih sayang suami isteri yang sama jenis. Tapi kalau kita ni jenis laki-laki ni orang, bini kita jin, kita nampak tak jin? Tak nampak.
jin nampak kita. Kita tak nampak bini kita. Bini kita nampak kita. Bahagia tak? Cik jawab. Ha. Dalam nampak pun tak bahagia. Tu bini kita hak nampak tu. Nak? Ni nampak tak bini kita? Nampak dah. Hilang lakma duit dalam kocek. Kita tidur dia ambil 50. Kita pergi kencing sat RM5. Nampak tak? Minta pula suku 100. Tu manusia. Bayang kalau bini kita jin, licin poket. Faham tak? Habis dia ambil. Nah, ha, jadi tidak ada litas guna ilaiha. Kamu hidup aman damai berkasih sayang kepada perempuan. Tak berlaku gitu. Maka ulama' mengata tidak berlaku perkahwinan. Ulama' larang dan tidak sah. Dan ha. Rawatan bedah batin. Baik. Asalnya boleh. Bedah batin boleh. Bedah zahir boleh. Berobat zahir boleh. Berobat tenaga batin pun boleh. Ha? Ha, ni bedah batin ni maknanya dia buat pembedahan. Tak guna pisah. Nah, umpamanya ada hati dia ke rosak ke. Buah pinggang tak comel ke. Dia pun baca-baca ayat Quran. Bubuh tangan gini. Berobat gitu. Boleh ke tidak? Semua boleh. Faham? Al-aslu fi kulli syai'in al-ibah. Faham? Asal semua perkara boleh dulu. Nak jadi tak boleh, datang dalil menunjukkan tak boleh. Faham? Asal perubatan biasa kita pergi hospital boleh. Berobat dengan Tok Bomo boleh. Berobat dengan Tok Imam, rawatan Darul Syifa boleh. Berobat batin boleh juga. Berobat dengan Seng-seng Cina boleh. Atau India punya perubatan boleh. Semua boleh. Faham? Tapi kadang-kadang dia akan jadi tak boleh dengan melangkau hukum syarak. Nampak? Nak jadi tak boleh, mesti ada sebab. Asal Tok Bomo boleh. Lepas tu dia jadi haram. Pasal apa? Tok Bomo ni pakai jampi serampah mengarut. Baru tak boleh. Kalau Tok Bomo kata, pusing belakang, letak tangan atas tulang belakang. Rasa sakit belakang. Faham? Tok Bomo pun bacalah zikir. Zikir salah tak? Subhanallah ke apa ke? Salah tak? Tak salah. Tok Bomo lagu tu boleh berubat. Tapi kita Melayu ni bodoh, tak belajar. Bila sebut Bomo, semua haram. Bomo bukan makna haram. Bomo ni maknanya bahasa Melayu. Orang putih panggil doktor. Arab panggil tabib. Melayu panggil Bomo. Faham tak? Ha, Cina panggil sesek. Boleh ke Melayu Bomo haram? Haram kot celah mana? Tu nama dia. Faham? Tengok jago mana dia berobat. Nah, kalau panggil hey, jin tanah, jin api, jin air, jin tolak, panggil belaka, maka hukumnya baru haram. Puja-puja jin. Faham? Pakai tulang anjing lah, pakai apa. Ha, tu baru tipu. Nah, ha, jenis ambil kerih, pusing atas meja. Belum berobat, tunjuk dulu. Ha, kerih, pusing sendiri. Nah, kawan dia cuit. Oh, power apa? Kerih, pusing sendiri. Kita tak nampak. Padahal jin je. Hak Tok Bomo bela tukang pusing. Boh. Lambat lagi boh. Lenguh ni. Faham tak? Ha, tu nak tipu orang. Bayar 100. Faham? Ha, tu haram lah lagu tu. Pusing sendiri tu. Oh hebat. Pusing diri. Lah lagi slow eh. Pusing. Lah kali. Sup naik. Lekat balik kat bendera. Faham tak? Haa. Begitu juga perubatan moden. Asalnya harus berubat pakar kulit, harus pakar bedah jantung, harus klinik biasa, harus hospital swasta, harus klinik biasa, harus. Bila jadi haram berubat moden? Kalau perbuatan-perbuatan yang ditegah syarak. Contoh, pembendahan tukar jantina. Ha. Tak, laki-laki buang Angry Bird, bubuh karipap. Faham tak? Haram tak dalam Islam? Haram tak? Haram. Boleh tak kita berobat? Tak boleh. Tok Bomo boleh buat tak tu? Tak boleh buat. Perubatan moden di Singapura, di Bangkok. Betul tak? Tu semua mal'unun kena laknat. Tapi kita bodoh. Nampak bila perubatan hospital, semua halal. Faham lagi?
Jadi bukanlah nama tu yang mengharamkan, kaedah pembuatan itu menyebabkan jadi haram. Tok Umar boleh tak tukar jantina? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ha, apa sakit? Habak nak jumpa? Taklah, kita nak habak pun segar. Lah habak dah. Kalau tak segar nak habak, itulah Tok Umar nak berobat lagu mana? Tak, kita nak jadi perempuan pula. Faham? Boleh tak Tok Umar buat? Tok Umar kata, haa, boleh. Tak boleh. No, Singapura. RM15,000. Murah lagi Bangkok, RM7,000. Perempuan jadi lelaki, lelaki jadi puan. Haram tak? Haram. Neh, biar faham baik. Neh. Ha, jadi perubatan pembedahan batin. Ada tak perkara-perkara menipu orang? Ada. Haram. Nampak tak? Ha, baru jadi haram. Kalau dia batin sungguh, dia jenis baca ayat Quran dengan jampi minta doa pada Allah, biarlah berlaku pembedahan itu dalam keadaan tak payah dibelah perut dia. Haram tak? Tak. Ne? Yang berlakunya tipu. Keluar darah, tipu. Depan orang buat keluar jantung, tipu. Molek sekejap, balik 3 hari, KO. Bang, ha, menipu di situ, haram. Ne? Ha, jadi kena berhati-hati. Soalan seterusnya. Sewaktu bersama imam, sekiranya makmum berangkat kepala sebelum imam, apa yang perlu dilakukan? Baik. Dia semayang berjemaah, tapi dia diangkat kepala dulu daripada imam. Imam tengah rakaat, contoh, dia dulu sami Allah, baru imam angkat. Nak? Ha, tak sengaja, wajib tunduk balik. Faham? Tak sengaja, wajib tunduk balik. Sujud itu juga, makmum terangkat dulu. Eh, salah ha? Nak, ingat ke? Imam, makmum lain, takbir. Faham? Tunduk balik. Wajib kena tunduk balik. Sengaja angkat, tak batal juga. Kerana satu rukun, tapi hukumnya haram. Nabi kata, ala ya khaful ladhi yarpa'u raksahu qablal imami ayyuhawilallahu raksahu raksal himari au kamakala. Jaga-jaga, hendaklah kamu takut seperti seorang laki-laki yang mengangkat kepalanya dulu daripada kepala imam. Imam tak angkat lagi, dia angkat dulu. Allah akan tukar kepalanya lepas dia mati dengan kepala keldai. Na'udzubillah. Faham? Ha. Jadi kalau kita terbangun dulu, wajib duduk semula. Kita makmum. Faham? Kerana ju'ilal imam liyut tamabih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Jangan potong. Kalau potong, orang tak panggil ikut. Ah, ha, ha, terpotong lain, gostan balik. Macam kita tak kenal nak pergi rumah orang. Mari daripada Johor, siapa di Kubang Buaya. Nak suruh tunjuk rumah Tok Pengulu. Nak, ha, kita tak apalah. Gini, saya naik motor, lepas tu pakcik ikut belakanglah, saya tunjuk. Ha, ha, jadi orang yang nak kena tunjuk, ikut belakang tak? Ikut belakang, dua kali kona dia potong. Nak tunjuk lagu mana? Kita duduk belakang, oi, guna, oi. Susah kan nak? Ha, jadi, bila terpotong, break balik. Faham tak? Undur balik. Maka kita terangkat kepala, sujud balik. Neh? Ha. Kadang-kadang tersalah. Sebab tu makmum jangan takbir kuat. Faham? Makmum takbir slow. Yang takbir kuat, imam. Kita terbalik kot. Imam takbir slow. Makmum takbir kuat. Tak kepunah ranuh jadi. Nah, banyak imam slow. Tempoh. Kesianlah kat makmum. Makmum belakang imam nampak rakak. No, orang perempuan duduk atas. Belakang tabir. Nah, tak dengar benda. Ramai kita tengok. Terutama semayang zuhur, semayang asar. Ramai imam melakukan kesalahan. Salah mana? Takbir intiqalat perlahan. Salah mengaji. Mengaji takbir. Ha. Yang perlahan, bacaan-bacaan. Nabi baca perlahan. Semayang zuhur, semayang asar. Takbir, kuat. Supaya orang dengar. Sebab dia intiqal. Berpindahan. Penting tak orang dengar? Pentinglah. Kalau tahayat perlahan, surah perlahan masing-masing baca. Nah, ha, jadi kita sembahyang asar contoh. Neh. Makmum duduk belakang tabir perempuan. Kita sembahyang slow. Rokok.
Yang belakang tabir dengar tak? Tak dengar. Masalah. Masalah berlaku. Pasal apa? Pasal imam tu ingat slow juga. Ha, itulah suruh mengaji, tak mau mengaji. Bila orang buka kitab tu imam keluar makan nasi kandang. Ha tak? Orang bang masuk balik. Konon dah pandai. Padahal tak pandai. Kena kuatlah takbir ihram. Allahu akbar. Jelas sembahyang asar. Makcik hak tua-tua dengar tak? Dengar. Allahu akbar. Ni takbir ihram tak dengar. Makcik-makcik duduk menengung belakang tunggu Tok Imam lambat mai, lambat mai. Tok Imam rakaat kedua tu. Betul tak? Sami Allahu liman hamidah. Dengar tak? Jelas. Mochi-mochi belakang dinding, belakang pagar, belakang tabir, dengar. Sami Allahu liman hamidah. Ni Tok Imam selalu. Mochi rokok, lama rokok. Nak akak tak berani. Betul tak? Salam kita tak? Assalamualaikum. Konon-konon warok ah. Tu warqaq dia panggil. Ha. Kalau orang mengaji tu imam sembahyang asar kalau ramailah dua orang jemaah tak susah-susah kalau ramai. Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas di belakang tabir perempuan-perempuan dengar tak? Dia pun salam. Ni tak. Salam selut. Makcik tak salam. Tok Imam balik main badminton lah. Tak salam lagi ramai-ramai. Dah lah. Lama kali ni. Awak tak salam lagi. Faham? Haa dah. Ha. Makmum kena perlahan. Kita tak makmum kuat. Tahu tak? Haa ni salah habis dah. Terabur habis dah. Makmu pelan lah. Allahu Akbar. Sami'allahu hamidah. Ni makmu kuat. Orang tengah sujud, dia mari. Oh. Allahu Akbar. Orang pun angkat. Allah. Datang ni. Ada. Soalan seterusnya. Boleh tak makan makanan penjual bukan Islam? Air soya rojak yang bukan Islam. Baik. Dengar gini, nak makan makanan, dia tak kira bukan Islam, dia orang Islam, dia ada dua syarat. Kalau makanan yang bukan jenis semleh. Kacang soya, rojak. Dia jenis semleh tak? Tak. Rojak, buah, potong. Kacang soya, masak kacang. Dua syarat. Yang pertama, benda itu tak ada benda yang haram. Dalam rojak tu ada buah benda haram? Tak ada. Yang kedua, alat untuk menyediakan kuali, bekas, pinggang semua tidak bercampur najis. Tidak mutan najis. Baru halal. Faham? Dia tak kira kapir tak kapir. Eh? Kalau bersih belaka, boleh. Itu orang nak buat batu canang, buat bola tak dulu? Bola tepung tu kan buat bola tu tak? Tukang buat bola, ketua padri. Faham? Eh? Kemudian tukang tebor, batu canang, sami. Tukang goreng pula, ketua parti komunis Rusia. Pokoknya harus makan. Dan halal dunia akhirat. Kerana apa? Bila bersih, bola tu, tepung tu bersih, tak campur najis, kuali tak campur minyak babi, minyak apa. Pokoknya belum ada yang haram. Cuma afdal kita makan tangan orang yang takut kepada Allah. Faham? Jadi, kalau rojak tu kita rasa ragu ataupun memang tahu dah ada campur benda-benda bahan yang haram, tak boleh makan. Jangan kira nafsu selera sedap. Nabi pernah ditanya oleh sahabat yang kerjanya belayar kapal. Sahabat mari tanya, ya Rasulullah, kunna kami pernah nampak fi ardin la yu'minu nabilah wal yaumil akhir. Kami pernah berada di negara-negara orang-orangnya tidak beriman dengan Allah. Maknanya kami berada di negara orang kafir. Anak kulu fi aniyatihim. Bolehkah kami makan di kedai-kedai mereka? Dalam bekal-bekal pinggan periuk mereka? Nabi kata, kena bersih dulu. Faham tak?
kena bersih, kena pastikan periuk, belanga, serma bersih. Last kali hujung Nabi kata summa kulu fiha, baru boleh makan. Kalau ada tempat lain, pergi tempat lain dulu. Nampak? Ha, jadi nak makan rojak ke kacang soya, pembuatan kacang soya di rumah dia kena bersih. Neh? Ha, tapi kita tak ada main bersih-bersih dah. Nak kira sapu bersih. Licin, isap sampai plastik terkecut. Tung tung tung. Tung. Nampak isap? Neh? Bila orang kata ni haramnya, marah pula kat orang. Ha, itulah fenomena Melayu akhir zaman. Kita tahu dah benda tu haram, benda tu kotor. Kita kabur ke dia, dia marah balik. Neh? Ha, patut terima kasih. Tolong hamba. Apakah hukum kita meninggalkan segala perbuatan buruk dan terus beriman kepada Allah tanpa melakukan solat taubat? Solat taubat bukan wajib. Faham tak? Yang wajib solat zuhur, solat asar. Dia dulu tak semayang, minum arak, main nombor ekor, sebelah kaki dah duduk dalam neraka. Tiba-tiba Allah beri hidayah, kembali ke pangkal jalan. Alhamdulillah. Dosa banyak mana pun Tuhan ampun. Betul tak? Ha, maka startlah semayang. Dah sunat taubat, solat taubat sunat, bukan wajib. Faham tak lagi? Sunat. Jadi kita meninggalkan dunia hidup kita yang kotor, yang jahat kepada yang baik. Maka orang tanya Nabi, ya Rasulullah, amalan benda yang terbaik? Kalau fardu, semayang fardu. Dah kalau sunat, semayang sunat. Maka sahabat-sahabat, kalau dia dah habis, dia nak buat benda yang baik, dia mulakan dengan semayang. Jadi sunat bagi orang yang nak mula hidup dalam keadaan baik, mulakan dengan semayang. Akhirnya terkenal di zaman kita solat sunat taubat. Yang sebenarnya ulama kata tak niat sunat taubat pun tak apa. Kita solat dua rakaat permulaan kita bertaubat kepada Allah. Neh, itulah jadinya sunat taubat. Lah dapatkan orang kampung jadi wajib dah pula. Tidak wajib. Neh. Soalan seterusnya. Apakah boleh kita mengambil barang si mati yang baru meninggal dunia? Jawabnya tengok siapakah kita. Neh, kalau kita waris boleh. Ambil benda, ambil simpang. Ambil buat balik kat kita, haram. Ramai berlaku gitu. Bila ayah mati, masing-masing anak ambil kesempatan. Cari duit bawah tikar, cari mah apa semua, dapat bolang kocek. Bawa balik rumah. Ada yang curi pintu, curi tingkap, curi gerek lama. Faham tak? Sebelum nak bagi para ek ni, buat lari dulu. Nah, hukum haram berlaku itu. Mencuri harta sama waris. Kena kumpulkan harta, kena faraid. Mana-mana yang hawaris lepaskan hak dia, tak mau, boleh kita ambil. Nah, banyak ni, curi pinggan. Anak si mati curi pinggan. Anak si mati curi gelang. Gelang tu pakai masa dia hidup lagi. Pinjam dengan mak buat raya tahun lepas, tak pulang balik lagi. Pasal mak sakit. Mak mati buat senyap gelang. Dia pakai api neraka. Nampak? Jangan main. Dosa dengan Allah mudah Tuhan ampun. Kalau harta orang, Tuhan tidak ampun. Selagi kita tak pulang dan minta halal. Nampak? Ha. Minum arak banyak dah minum untuk imam. 7 trailer dah minum. Beer, toddy, brandy, bakadi. Nampak tak? Ram, minum belaka dah. Stout, 7 jenis minum. Omok berapa minum start? Omok 20, sekarang omok 60. 40 tahun minum arak. Sekali taubat sungguh-sungguh, Tuhan terima taubat dia. Pasal tu dosa dengan Allah. Faham? Kalau ambil gelang, buat senyap gelang mak, buat senyap rantai mak, hukumnya haram dan taubat tidak diterima. Curi duit orang, tipu tanah orang, curi wang rakyat dan macam-macam pesek. Serma tu taubat tak terima. Pasal terlibat harta orang. Cara nak terima, kena pulang balik harta. Teruk tak? Ha, masa kita segar ni seronok lah. Boleh ambil 2 rata mah mak. Orang lain tak buat senyap. Rata dah rata tu. Rata ni mak bagi dah. Masa dia sihat dulu. Dia kata ambil kat hang lah aku bagi. Padahal tak bagi pun kita yang pinjam nak buat raya. Faham? Dosa. Neh? Tak salah kalau hak orang tak salah nak kebulung. Faham? Ha, jangan harta orang. Payah Tuhan nak ampun. Nah, ramai tipu. Buku bank letak nama dia.
Dia tengok mak tu sakit teruk dah. Dia tengok mak ni ada bank, dalam bank ada ASB 70,000. Dia pun kecek mak. Mak ni dah lah, cik nak habak dah kat mak. Habak apa? Dah ni lah buku bank mak ni, mak nak ambil duit, nak draw, nak beli ubat gitu ni, susah. Mak sakit, nak usum gitu bini pergi bank, sakit mak. Jadi, lagu mana? Letak nama cik lah. Nama kedua. Senang. Mak nak ambil 100, kita pergi ambil 100. Faham? Dia ambil orang bank mari rumah, ada saksi seorang, cop, mak dia cop, nama kedua. 3 hari mak dia mampu, dia dapat kat dia. Tidak! Banyak berlaku dalam masyarakat. 40,000, 50,000 dapat kat dia. Undang-undang akhirat wajib faraid. Undang-undang dunia dapat nama kedua. Nampak? Banyak berlaku. Neh? Orang macam ni, hak jenis tipu duit dengan ni, tipu pusaka, tipu harta orang. Kalau pergi haji, tidak mabrur. Namanya haji mabrur namanya. Neh? Ha. Tapi molek-molek ada pergi Mekah. Siap boleh lontar syaitan lagi dalam jamrah. Di Malaysia, tipu tanah, tipu pusaka, tipu faraid, rasuah dan sebagainya. Pergi dinu, baling syaitan. Baling sama sendiri. Dia tu syaitan dah, sama sendiri pergi baling. Syaitan kata, apa hang beli aku? Hang macam aku juga. Main duduk tak ni? Tu tak? Ada. Tak ada kira siapa raja menteri. Soalan seterusnya. Lapan orang ulama Yaman mimpi Dajjal sudah keluar. Boleh jadi. Tidak jadi akidah bagi kita. Yang kita jadi akidah yang diberitakan kepada kita oleh Nabi SAW, Dajjal itu pasti akan keluar. Faham? Tak usah nak kaji keluar negeri mana. Tak usah nak kaji tarikh keluarnya Dajjal. Nak buang masa saja. Sekarang ini kita kemaskan akidah kita nak bersama dengan alim ulama, sentiasa di belakang alim ulama. Bila keluar Dajjal, bila pun kita tetap akan menolak kedatangan Dajjal. Faham? Tapi sekarang kita duk ikut dah benda-benda mengaruh, benda-benda mungkar. Kita tak suka dah alim ulama, tak suka dah benda-benda agama. Bila keluar Dajjal, automatik kita akan jadi murid Dajjal. Faham? Pada duk sibuk, tarikh keluar Dajjal duk kaji, baik mung belajar mandi mayat, ada manfaat. Tahu tak? Ada orang mati mung boleh tolong mandi. Neh? Saya nak kahwin. Lepas tu, abang apa kau kan? Pada masa yang sama ramai nak masuk meminang gadis impian saya. Aduh. Saya masih belajar, tak kerja. Adakah saya perlu mengatakan hasrat saya pada ibu bapa yang disebut dalam keadaan begini? Baik. Dia suka pada seorang perempuan, tapi dia tak ada duit. Dia belajar lagi. Tapi perempuan tu ramai orang nak masuk meminang. Nak? Jadi lagu mana? Adakah dia kena khabar jumpa gadis ibu bapa dia? Lepas tu hang fikir sendiri ya. Takkan hak ni nak tanya aku juga? Faham tak? Hang nak kahwin tak ada duit. Nabi kata manis tata aminkumul ba'ah. Orang yang ada kemampuan. Dan mu tak ada kemampuan, tak usah kahwin. Faham tak? Kemampuan tak ada, lepas tu nak kahwin. Tak usah nak kahwin, dah tak ada kemampuan. Makruh. Neh? Kerja belajar sungguh-sungguh dulu. Orang perempuan bukan seorang, tak pula pinang. Nak? Puluh-puluh ribu lagi ada. Soalan seterusnya. Macam mana saya nak tahu tentang waktu solat tanpa tengok jam macam zaman Nabi? Dia tak mau pakai jam dah ni. Nak balik ke zaman Nabi. Dia nak tahu waktu solat. Waktu solat ni bukan dengan jam. Waktu solat ni dengan matahari. Waktu puasa dengan bulan. Betul tak? Puasa, raya, bulan. Ni rukun Islam tak puasa? Rukun Islam guna bulan. Nabi kata sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Mulakan Ramadan dengan melihat anak bulan. Bulanlah. Dan hendaklah kamu berhari-hari raya dengan bulan juga. Semayang matahari. Jadi bulan dan matahari. Bukan dah cing. Bulan dan matahari. Dah? Jadi semayang dengan matahari. Lagu mana? Matahari. Contoh mudah. Kalau matahari zuhur itu dengan zawal. Apa makna zawal? Tak penting bahasa Arab. Nak faham bahasa Melayu.
Matahari dia naik daripada kaki langit sebelah timur, jatuh belah barat. Betul tak? Bila dia naik, ada tak masa dia duduk tengah-tengah antara timur dengan barat? Faham? Ada tak duduk tengah? Bila duduk tengah ni, dia panggil istiwa. Faham? Dia lebih sikit sebelah jatuh, dia panggil zawal. Ni waktu zuhur. Dah nak kira lagu mana? Alamu ambil lah botol. Buah tengah panas. Faham? Ambil kayu buah tengah panas. Matahari naik kot ni. Kalau matahari naik kot ni, bayang kot ni ke kot ni? Kali lagi, soalan bodoh. Matahari naik kot ni, pagi, bayang sini ke sini? Takkan tak boleh jawab. Takkan matahari sini, bayang sini? Tu hantu kat limah dah main tu. Faham? Matahari sini, bayang sini. Matahari petang, bayang sini. Matahari tengah-tengah ada bayang tak? Tak ada bayang. Nak tahu dia lebih sikit, hak bayang ni duduk belah ni. Faham? Tuk Bilal tengok kot tingkap. Oh, belah ni dah. Allahu Akbar, zuhur. Walaupun jam itu belum lagi masuk, zuhur. Kerana jam bukan tanda masuk waktu. Faham tak? Jam ini dengan tebak tengok takwim. Takwim dengan sebab falak yang dikira setahun sekali. Kadang-kadang lari seminit, kadang-kadang lari dua minit dan tiga minit. Maaf pada syarak. Faham? Dah asal pula, bayang lebih panjang daripada tuan bayang. Botol ini 6 inci. Letak situ atas tanah. Faham? Kita nak tengok asal tak lagi? Ni, ajar ni. Ni, tengah padang pasir ke apa ke? Ni. Jatuhkan dulu. Tanda di sini. Faham? Hujung dia, tanda. Bangun balik. Tengok bayang. Lebih tak pada tanda? Lebih. Asal. Jangan tengok pagi, tengok petang. Faham tak? Tanggi tengok pukul 10. Faham lagi? Bila bayang lebih panjang sikit pada tuan bayang, nak? Maka masuk waktu asal. Dia tanya balik, ustaz, dah kita duduk tengah padang pasir, mana ada botol? Pula dah. Silap buat tadi dengan botol. Okey, tak ada botol? Hang ada? Ada, kita je ada. Okey, hang ada. Hang berdiri, lepas tu hang tegak, hang buat jatuh. Buat jatuh, kepala kena kat mana? Tanda situ, bayang lebih pada tempat jatuh, masuk asap. Ada faham? Tenggelam matahari. Ini kaki langit. Kaki langit sana. Faham? Ini kaki langit. Kita tengok sini. Ini bulatan. Bila turun ni dia panggil sunset. Nampak separuh lagi? Belum. Belum maghrib. Faham? Sebab maghrib ni ghurubus syamsi. Ghurub ni apa? Hilang terus. Hilang terus. Faham? Ghurub. Hilang. Sikit lagi. Tak boleh bang. Sikit lagi. Ada sikit lagi. Tak boleh. Zub. Ghurub. Allahu Akbar. Tu imam apa? 2 minit lagi. Woi, no, tengok. Buruk. Matahari lebih kuat dari takwim, lebih kuat daripada jam. Dialah yang nombor satu. Hak lain tu cuma nak membantu sahaja. Tapi biarlah buruk di kaki langit. Jangan buruk dari belakang rumah tu imam. Tak. Baru 6 suku tak nampak dah. Allahu Akbar. Katok kepala tu bila. Soalan seterusnya, adakah boleh kalau masa saya wuduk saya tak ikut turutan 3 kali turut-turut tapi saya campur, ada bahagian yang saya buat 1 kali dan ada buat 3 kali. Baik, dia gini, dia ambil wuduk semua patutnya 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali, koma 3 kali tak? Apa benda ni, apa benda ni pun 3 kali, basuh kepala 3 kali, telinga 3 kali, kaki 3 kali. Tapi dia campur-campur. Dia suka main matematik. Muka 3 kali, tangan sekali. Kepala 3 kali, telinga sekali. Kaki pula 3 kali. Hukumnya yang kamu buat 3 kali itu dapat pahala lebih. Yang buat sekali itu makruh dengan sengaja. Kana Nabi SAW ila tawadda'a salasa. Nabi ni bila ia tawadda', bila ambil wuduk, tawadda'a salasa, Nabi ambil 3 kali. Barulah sunnah. Jadi kalau kita nak cepat, boleh buat sekali. Kalau kita dalam keadaan selesa, sengaja buat kurang pada 3 kali, makruh. Faham? Sebelum kita sambung lagi soalan, kita lancarkan kutipan derma untuk disumbangkan kepada Masjid Kubang Buaya ini. Dan petugas
akan menggunakan beg ni warna hijau MJKB Masjid Jamek Kubang Buaya. Ada nombor lagu ni. Jadi petugas hendaklah bangun mengutip derma sekarang, neh. Dan ada tag ni. Gambar pelakon Hollywood, neh. Cepat-cepat. Boleh lagi setengah jam. Boleh lagi. Kutip tu. Kita bagi 5 minit. Pakat-pakat menyumbanglah. Nabi kata ma yang kusuma lumin sedekah, tidak akan kurang harta kalau mu sedekah. Makin bertambah ada. Neh. Orang tanya apa benda ni? Allah Rabbi. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau kita nak umur panjang buat apa? Sedekah. Umur panjang. Panjang lagu mana tetap belaka dah, tak usah cakap banyak. Faham? Allah boleh buat apa yang nak buat. Fa'alul lima yuri. Faham? Allah Maha berbuat apa nak buat. Neh, mana tahu pagi ni kita sumbang RM10 untuk Masjid Kubang Buaya, Allah tambah umur kita 10 tahun lagi. Faham? Ini semua mudah tak bagi Allah? Mudah bagi Allah. Mana tahu hari ni kita bagi RM50 pada masjid, nak kita terlepas daripada kemalangan maut 2 tahun lagi daripada sekarang. Nak, mana tahu malam ni hari ni kita bagi RM10, rumah kita terlepas pada kebakaran 5 tahun lagi. Ni semua mudah bagi Allah. Niat ikhlas beri derma untuk rumah Allah. Nak. Tak wajib bagi, tak berdosa tak bagi, kalau bagi hapus dosa. Itu saja. Cuma kalau kita tak mau bagi pun buat-buatlah bubuh tangan dalam beg tu. Jangan bagi orang kata sangat, neh. Nanti orang kata pula ni tua nak mampus ke dekut. Faham? Pura-pura lagu tu, neh. Hak semalam berapa semalam? Tak tahu. Jangan buat tidur. Tadi tak kebel kuat sangat. Bila derma buat tidur. Kutip. Tak apa, bagi 2 kali. Makan pun kalau kita makan dah rumah, lepas tu kawan ajak pergi makan si minyak, pi lah. Pi pula. Faham? Muslimat tak bagi? Muslimat banyak duit. Baik, sambil-sambil kita menderma, kutip-kutip lagi, tak apa. Holo-holo beg tu. Salam, adakah saf dikira putus bila terdapat dalam barisan saf saya budak yang belum baligh? Baik. Putus tak saf? Jawabnya tak putus saf. Perbuatan kita letak budak-budak yang belum baligh itu menyalahi sunnah. Menyebabkan fadilat-fadilat itu mungkin berkurangan. Fadilat solat berjemaah ini 27. Nah, jadi kata ulama-ulama antaranya dalam sebab sebut dalam kitab I'anatul Talibi, kalau kita tak buat apa-apa perintah-perintah sunat dalam solat berjemaah ini menyebabkan berlaku kurangnya fadilat-fadilat daripada 27 itu. Nah, jadi Nabi atur dia orang depan, orang yang dewasa, belakang tu kanak-kanak. Jangan kita atur, tapi kalau kanak-kanak dia yang masuk tidak memberi mudarat. Kita orang tua semayang dulu, kanak-kanak mari tengok ada kosong dia pun masuk. Nah, itu tak salah lah. Yang salahnya kita pergi atur. Budak-budak depan, orang tua belakang. Situ menyalahi sunnah. Soalan seterusnya. Bapak saya telah tua. Memanglah bapak, takkan anak pula telah tua. Ia dijaga oleh saya dan menantu. Bila saya kahwin terpaksa tinggal bapa. Saya tak tahu. Saya tahu dia amat sedih. Apakah hukumnya jika saya tinggalkan dia? Kalau anak laki-laki ada bapak yang tak ada orang nak jaga, tak boleh tinggal. Kena bawa ke mana saja. Kalau anak perempuan, boleh tinggal. Kerana dia wajib ikut suami dia. Faham? Soalan seterusnya. Bagaimana dengan GST? Adakah boleh orang Islam? Kan tak bayar zakat. Malas nak jawab dah GST ni. Biar gini, tak apalah. Kita jawab, hukum syarak ni kena semua. Kena ke kerajaan, kena ke rakyat, kena ke raja, kena ke semua orang. Tak ada orang terlepas. Betul tak? Asalnya hukum Islam, dalam hukum Islam, orang Islam ni kita ambil zakat dan bukan Islam ambil cukai. Walau bagaimanapun, setengah daripada sahabat dan ulama-ulama fiqh mengharuskan ambil cukai daripada orang Islam. Dengan syarat, bukan harus mutlak. Dengan syarat, banyak syarat.
Di antara syaratnya yang pertama, negara tersebut tidak ada sumber ekonomi untuk menjana ekonomi negara. Negara itu tak ada kilang, tak ada minyak, tak ada kelapa sawit, tak ada getah, tak ada perikanan, tak ada tanah nak cucuk tanam, semua batu semua. Tak ada sumber boleh ambil cukai. Yang kedua, tidak boleh diambil daripada orang miskin dan tidak membebankan. Kedua-dua syarat ini tidak diikuti dalam GST. Nampak? Jadi dia tidak balik daripada haram kepada harus. Neh. Soalan seterusnya, saya nak tanya bagaimana untuk hadapi masalah dengan suami yang menganggap dirinya raja yang betul. Oh, ada juga soalan lagu ni. Ha. Oh, ni pula. Ha. Tip untuk tegur suami yang kuat merajuk pula dah. Ustaz-ustaz yang mendapat kelebihan cakap dalam TV banyak salah daripada betul dan menjadi ikutan orang ramai. Bukan semualah. Ha. Saya asal Penang, Mostautin Putrajaya. Boleh tak jika saya balik ke rumah di Penang untuk solat jamak qasar? On the way dari Putrajaya ke Penang, saya boleh buat jamak qasar. Tapi masalah bila sampai di rumah keluarga di Penang. Ha, baik. Dia asal orang Penang tapi sekarang sudah menetap di Putrajaya. Dia balik melawat ziarah mana keluarga mertua dan sebagainya, boleh tak jamak qasar? Jawabnya, kalau dia tidak lagi menjadikan rumah mertuanya sebagai tempat tinggalnya kerana dia sudah pun berpindah duduk di satu saja tempat tinggal di KL, kalau dia nak balik di sini kena tengok dulu. Kalau dia nak singgah rumah mertua balik kampung ni 4 hari dan ke atas, sampai saja di mukim rumah mertua, haram jamak qasar daripada waktu sampai ke balik. Tapi kalau dia nak singgah 3 hari atau kurang, maka dia boleh jamak qasar. Faham tak ke? Eh? Kerana makna musafir itu ialah orang yang berjalan lebih 2 marhalah atau musafir yang singgah di satu tempat tidak lebih dari 3 hari. Apa makna mukim? Orang yang duduk pada satu negeri 4 hari dan ke atas. Jadi kita daripada Kuala Lumpur 350 kilo balik Penang, musafirlah lebih 2 marhalah dalam perjalanan jamak qasar. Nak duduk lama mana di Kubang Buaya? Nak duduk 4 hari sampai kepada sempadan kampung Kubang Buaya, dia bernama mukim. Bila bernama mukim? Kerana nak duduk 4 hari dan ke atas, haram jamak, haram qasar. Faham? Ha. Yang salah faham pula, dia kata kalau kita nak balik ni seminggu, sampai aja boleh jamak qasar 3 hari. Nampak? Itu Syiah. Soalan seterusnya, bolehkah kita guna kepada manusia yang maha mulia dan sebagainya? Tak boleh. Neh, ha, jadi kita kena betulkan baliklah, hak lepas-lepaslah. Hak akan datang kita baikilah. Kerana yang maha mulia ni maknanya sehabis-habis mulia. Tidak ada yang sehabis mulia melainkan Allah. Dialah yang maha esa, maha berkuasa, maha memberi rezeki, maha melihat, maha mendengar. Maha ini ulama larang beri kepada makhluk. Nah, kita tak boleh pakai. Kita boleh pakai yang mulia. Nampak? Ha, yang mulia boleh. Yang dia hormati, yang berkuasa boleh. Yang maha seri dengan Allah. Nah, dah kita boleh pakai apa? Ya maha boleh. Ya maha. Nah. Ha. Jadi bila mu tanya aku jawab ni, marah kat aku pula. Raja-raja, janganlah marah. Betul baliklah. Nak. Ha, hak silap. Soalan seterusnya, bagaimana nak bagi janggut lebat macam ustaz? Ada juga soalan. Neh, ha. Dia janggut ni dia bukan macam apa benda ni, ikan apa? Ikan kelisa. Sabar tak? Bukan macam ikan kaloi. Nak bagi gemuk makan banyak. Nah, ha. Nak bagi color banyak bagi makan ing. Nampak? Ha, naik color. Neh, ni janggut ni kini keturunan. Nah, jenis keturunan berjanggut lah lagu tu. Neh, macam orang Chechnya, orang Azerbaijan,
Nak Turkmenistan ni janggut ni macam buah nangka. Orang Saudi ni janggut besar-besar janggut. Nak macam buah cempedak ni. Duduk kat dagu, omok baru 25. Ni buah cempedak. Kita omok 60, 3 orang keluar. Faham tak? Pasal keturunan. Nak buat macam mana? Tak? Haa, jadi cuma nak lebat tu, katanya ulama-ulama letak minyak zaitun. Jangan minyak syarikat zaitun. Kan? Minyak press buah zaitun tu. Dan bagus, bukan untuk janggut saja. Rambut, orang perempuan, rambut kita sehat dan dia berkilat-kilat kehitaman. Faham tak? Haa. Soalan seterusnya, kalau kita solat sunat ada hamba Allah datang dan mengimamkan kita untuk solat fardu, apakah hukumnya? Berlakulah perselisihan di kalangan ulama, bolehkah orang yang solat fardu jadi makmum kepada orang yang solat sunat? Setengah ulama fiqh jawab boleh, tak payah berbaloh. Faham? Neh, nak taklid silakan. Soalan seterusnya, sah jemaah wanita menyamai sah laki-laki, adakah yang mendapat pahala? Jawabnya, kalau dia duduk dalam bangunan atau tabir, hukumnya dimaaf pada syarak. Yang tak boleh straight laki, puang bercampur lagu itu. Itu sudah jadi perkara yang dilarang. Ya? Kerana syarat sah semayang perempuan, tak kira dengan sah laki-laki, mesti di belakang imam. Jadi kalau letak tabir, belah ni perempuan, belah ni laki-laki, masih lagi sah. Yang tak bolehnya, dia perempuan letak belakang laki-laki, tidak ada tabir, nampak. Eh? Kalau begitu, salahlah kalau laki-laki di hadapan belakangnya perempuan. Laki-laki belakang di depannya perempuan. Nah, jadi kalau hak jenis sekat dengan tabir, dia kira hukum bangunan yang lain, bukan dalam ruang yang sama. Nah, sah ikutan. Soalan seterusnya, bapa saya meninggal, puasanya tak cukup, semayangnya perlukan anak-anak bayar puasanya. Dengar molek-molek. Kalau ibu bapa ke siapa ke mati, ada tinggal puasa, puasa wajib lah. Maka dua cara. Yang pertamanya, bayar fidyah. Faham? Bayar fidyah. Katakan, tinggal 10 hari, 10 cupok. Duit ambil mana? Duit si mati. Tak boleh lagi faraid, wajib bayar fidyah dulu. Baki-baki semua bayar hutang Allah, hutang manusia, baru faraid. Kalau tak mau bayar fidyah, ada nak tolong qada, boleh. Siapa? Waris. Selain waris, boleh dengan izin waris. Niat lagu mana? Sahaja aku qada puasa bapaku esok hari kerana Allah Ta'ala. Cukup mudah. Esok kita puasa. Faham? Jadi bila kita telah puasa, maka tak payah bayar fidyah. Nampak? Jadi pilih nak puasa ke nak bayar fidyah. Tak ada duit, bapak miskin, masih hidup. Nak? Miskin sangat, tak ada duit tinggal. Maka sunat anak-anak guna wang anak-anak. Neh? Soalan seterusnya. Adakah sujud kaki dipacakkan perlu dilipatkan kaki? Jawabnya tak perlu wujud lipat kaki masa sujud, yang perlunya lipat jari. Kalau lipat kaki patah masa sujud tu, ni lipat kaki. Lipat jari saja gitu. Neh, kerana wajib kena hujung-hujung jari itu pada tempat sujud sekurang-kurangnya satu jari. Kalau lagu ni lah sujud macam kaki itik tu, tidak sah. Faham? Kalau tu imam sujud kaki lagu ni belakang, nak tak buat lagu ni kena tegur imam tu. Tiga kali tegur, degil, sumbat dalam kolah. Faham? Pasal apa? Jumhur ulama kata tidak sah sujud seperti itu. Faham? Soalan seterusnya. Lebih kurang soalan. Dulu saya jenis yang gangster, sekarang telah insaf, kembali ke jalan benar. Bagaimana saya nak menebus kesalahan yang lalu? Bagaimana nak cover puasa solat yang saya tinggal? Syukran, anak jati kepala batas. Alhamdulillah, gangster mari pagi ni. Ingatlah, gangster ke apa ke, taubat kepada Allah, Allah sayang dia. At-taibu anizambi habibullah. Orang yang taubat daripada dosa,
Allah kasih dia. Faham? Ha. Jadi lagu mana saya semayang? Semayang bayar hutang. Kalau orang hutang kita kena bayar tak? Neh. Ha, kalau kita hutang, kita hutang kedai, kena bayar tak? Dulu kita gangster. Faham tak? Kita hutang kedai runcit tu RM50. Sekarang kita jadi ahli masjid. Hutang tu hilang tak? Tak, kena bayarlah hutang. Gangster tak gangster pun kena bayar RM50. Nampak? Ha, ditanyalah tuan kedai. Walaupun RM1 sekalipun, wajib bayar. Walaupun awak sudah insaf. Walaupun anak beranak kita. Neh, dulu kita gangster, kita curi duit dia RM10. Duit pak saudara kita, pak menakan, kau kadain. Ha, lini kita baik dah. Tak hilang. RM10 tu wajib kena bayar kat pak menakan. Kena jumpa dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah lah. Pak Long tengok hang lini baik dah. Nak jadi duduk belakang imam semayang. Dulu duduk depan imam, curi duit imam. Nampak? Lini duduk belakang imam semayang. Alhamdulillah. Nak mai apa, nak kabar apa? Tak lah. Dulu masa saya jahat Pak Long, saya ada rentak duit Pak Long RM10. Jadi ustaz mengajak pagi kemarin kuliah duha, wajib kena bayar. Nak minta halal lah. Ataupun kena bayar. Dia kata lah, hang bukan anak orang lain. Nak, mak hang, adik Pak Long. Kira bayar lah RM10. Nak, hang bayar. Wajib bayar, faham tak ke? Tak hilang. Jadi hutang Allah kena bayar. Fadainullah ahaku yaqda, maka hutang Allah ahaku lebih utama. Ai yaqda, bahawa ditunai, dibayarkan akan dia. Puasalah kamu selang sehari macam Nabi Daud, maka kamu akan jadi lebih disayangi. Faham tak? Kebetulan kamu qada itu jatuh pada Isnin kami, dapat pula fadilat Isnin kami. Nampak? Soalan seterusnya. Jadi dia tanya pula, tak larat tak nak puasa? Amboi gangster kan? Takkan puasa pun tak larat? Nah? Ha. Saya minat seorang perempuan, kawan baik. Macam mana saya nak menyatakan saya suka? Lah, cakap lah kat dia. Aku suka hang. Weh. Nah. Ha. Dalam Islam cukup senang. Kita tengok minat perempuan mana. Oh, dia ni comel lah. Pergi masjid semua. Nak tanya orang. Ada orang, ada suami tak? Tak ada. Nak darah api jumpa. Assalamualaikum. Janganlah kat dalam gelap pula. Nak kat terang-terang tepi kedai, tepi jalan orang boleh nampak. Tak ada fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mat nama. Nak kerja je lah, masuk dalam kampung orang, bawa beruk, naik ambil nyawa apa semua. Nah, saya minat dekat cik adik ni. Jadi kalau cik adik setuju, saya akan bawa lah ibu bapa masuk merisik. Nah, kalau tak setuju pun tak apa. Ni nombor telefon saya. Assalamualaikum. Betul tak? Senang. Harus dalam Islam. Nah, ha, dia balik sekarang, saya fikir balik. Handsome juga. Handsome juga. Macam mana? Tengok muka handsome juga, tapi duk teringat bawa beruk tu lah. Jadi kalau kahwin dengan dia, aku duduk belakang, dia duduk depan, beruk duduk atas handle. Faham tak? Ha. Ha, tu hang fikir sendiri. Faham? Ha. Jangan sembunyi-sembunyi, bagi tahu. Nampak? Kita nak pada seorang perempuan, bagi tahu. Tu yang Islam suruh. Seorang laki-laki dia kata, ya Rasulullah, saya minat seorang perempuan. Dah, dah mau khabar tak ke dia? Dah khabar lagi. Pergi khabar. Faham? Ha, sungguh dalam Islam cukup mudah. Nak kahwin cukup-cukup mudah. Berjalan masuk kampung. Ni depan ni kampung. Kampung tak? Ha, masuk petang-petang masuk. Tengok ada orang perempuan duduk nyapu sampah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, awak kalau tak ada kepunyaan orang, saya nak masuk meminang. Eh, saya kerja bomba ni, jabat lagi ni. Nak, lepas saya tengok awak ni 2-3 kali tengok dah. Saya tak boleh nak cakap banyak. Nak, ni nombor telefon. Eh, tak payah. Saya tunang dah. Ha, minta maaf lah. Dah tu yang makcik tengah sapu-sapu sampah tu, dia ada anak perempuan tak? Ha, yang tu ada anak perempuan. Ha, pergi minta. Assalamualaikum makcik. Buat apa? Ni sapu-sapu lah. Takkan nak baiki motor sapu lagu ni. Tak? Ha. Dah ada apa ni dek? Dah lah saya ni mis, masuk dia minta perempuan tu duduk-duduk. Dia kata tunang bang. Jadi saya tanya, dia kata anak makcik ni ada kosong. Jadi saya nak tanya anak makcik ni, nak kalau setuju, boleh ambil saya jadi menantu, saya bawa lah orang tua main masuk peminang. Eh, anak makcik pun bertunang orang dah. Tapi makcik single. Faham tak? Ha. Ha, tak apa makcik pun makcik. Cepat kahwin. Kalau buat lagu tu seminggu orang kampung, berkahwin. Faham? Itulah cara yang betul. Nak? Ha. Ni bercinta je 3 tahun, buat pergi habis masuk dalam lubuk, habis masuk belaka. Puah dah, barulah nak kahwin. Nak?
Ha, tu yang bila dah kahwin, bini duduk depan, tonggek suruh duduk belakang. Ha, masa berkasih, rapat. Awek naik duduk belakang, dia tarik tangan suruh peluk. Peluk sikit lah, nanti eye corner you jatuh. Ha, peluk. Jalan dua langkah, break. Krr. Jalan dua langkah, break. Krr. Faham tak? Ha. Tak masuk, gear dua, gear satu. Duduk main. Tapi bila kahwin dah, bini dia duduk depan sikit, belakang galak nak mampus. Suruh duduk belakang. Ha, tu. Soalan seterusnya, setelah mak ayah mati, kita mesti nak cium jenazah arwah mak ayah. Betul tak? Air mata tak boleh jatuh sikit pun ke muka jenazah. Sebab apa? Ha. Ada orang kata kalau kita cium mak ayah kita, air mata kita tak boleh jatuh atas mayat. Dia tanya kita sebab apa? Mu tanya sebab orang yang bagi tahu tu lah. Siapa kabur kamu tak boleh jatuh? Mu tanya dia lah. Mereka mana air mata tak boleh jatuh? Faham? Ha, tak ada salah. Tak ada salah. Ne? Ha. Air mata kita najis tak? Tak najis. Jangan jatuh air kencing. Tu dah lah kena mayat. Ne? Ha. Ni duk ikut ni perkataan-perkataan mengarut. Tak? Ha, duk ikut. Hak hadis Nabi tak ikut. Nah, ha, lepas tu kita jadi lagu ni. Tak boleh kena air mata. Kucing hitam tak boleh langkah mayat, bangun balik. Nampak? Ha, kucing hitam tu duduk lalu nak pergi dapur. Dia sepak melambung. Apa awak hang sepak dah? Eh tak boleh ni. Ni kalau langkah mayat Pak Long, bangun. Jadi zombie. Oh. Faham tak? Ha, ni bongok punya Melayu. Faham? Cerita hadis tak mau dengar. Duk cerita-cerita bodoh lagi tu duk dengar. Faham? Ha. Soalan seterusnya sikit lagi. Boleh-boleh. Adakah zakat pendapatan itu wajib dibayar setiap bulan atau dikira setahun sekali? Gini, zakat pendapatan tak ada di sisi jumhur ulama. Dia hanya satu kaul daripada mazhab Maliki. Tapi oleh kerana dia menguntungkan, kerajaan ambillah kaul ni. Faham tak? Ha, baik. Kata Dr. Yusuf Qardawi, walaupun dia itu dhaif di sisi ulama-ulama mazhab, tetapi kalau kita nak mengelakkan bayar cukai, lebih baik kita bayar zakat pendapatan kerana dia agih kepada orang-orang Islam. Faham tak? Ha, jadi dikiranya setahun sekali. Nah. Ha. Soalan seterusnya, ha. Adakah amalan sunat kita dikira jika kita tidak qada solat? Jawabnya dikira. Cuma tergantung. Sebab kita hutang orang 10,000. Sampai tahun bayar hutang, kita tak bayar hutang. Kita bagi hadiah buah limau. Dia kata, ni apa ni? Dah hadiah lah. Buat kenang-kenangan. Dah hutang aku? Hutang tak bayar. Saja bagi hadiah. Tuang dia marah tau. Ha? Itu masalah. Hak fardu tak buat. Buat hak sunat. Ne? Ha. Macam ramai, semayang raya. Tapi tak puasa. Puasa fardu. Puasa Ramadan wajib tau. Semayang raya tak wajib, tapi semayang raya ada ni. Oh lawa baju Melayu belang-belang. Faham tak? Ha. Siap dengan songkok dengan ni, butang ni ada rantai. Kaki ni tak puasa tengah hari bahan nasi kandang. Tengok. Oh, baju raya hebat. Takbir 7 kali. Allah. Allah 7 kali. Tuhan terima tak? Tergantung. Mu semayang puasa pun tak nak semayang raya. Nah, ini masalah. Budak-budak lain. Ini pelik kita ni. Ada yang semayang Jumaat saja. Tak semayang ni waktu, semayang Jumaat. Nah, ada semayang terawih saja. Tak semayang subuh. Soalan seterusnya. Suami tak izin pergi mengundi. Apa hukumnya? Tak izin, tak boleh keluar. Nampak? Ha. Cakap elok-elok dengan suami. Faham? Ha, suami tak, dia besar, suami ni besar pada raja lagi. Raja kata boleh keluar, suami kata tak boleh keluar. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Bukan besar suami, besar Rasulullah. Rasulullah kata apa? Ayyumam ra'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi iznih la'anat hal malaikatu hatta tarji'a au kama qala. Mana-mana orang yang sudah bergelar isteri keluar dari rumah tanpa kebenaran suaminya, maka laknat malaikat ke atasnya sepanjang perjalanannya sampai dia balik. Celaka kamu wahai perempuan, celaka kamu wahai perempuan, celaka kamu wahai perempuan. Nampak? Jadi
Kalau orang perempuan, bini kita kata, abang nak keluar satgi pukul 11. Nah, tak lama, setengah jam saja. Boleh tak bini kita keluar? Ha. Dia dah minta izin. Boleh tak? Tak boleh. Boleh ikut mana? Bini kita minta izin dah, boleh tak keluar? Dah boleh. Baru saya baca hadis. Nabi kata, ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha bi ghairi izni, tanpa ada izin dari suami. Faham baik hadis? Minta izin dapat tak lagi izin? Belum lagi. Kena suami izin. Okey, boleh, fine, alright, tak ada masalah, keluarlah, tak balik pun tak apa. Ha, tu izin. Faham tak? Ha, kena faham. Minta izin dengan izin lain. Kita pergi rumah orang, assalamualaikum. Tuan rumah jawab, waalaikumsalam. Boleh masuk? Tak boleh, haram masuk. Kena tuan rumah kata, udkhul, masuk. Masuklah, coming, baru boleh masuk. Jawab salam, haram masuk. Ha, tu kita salah faham. Ngaji, ngaji, ngaji. Biar jadi cerdik. Dah? Ha, minta izin. Macam perempuan ni, abang, saat ni nak pergi pasak malam saat ni. Tak ada nak jawab. Gitu dah keluar. Oh. Laki masuklah. Mana mak hang tadi? Tu, pergi dah. Kat kedai pun balik. Baru minta izin keluar dah. Tak boleh. Kena minta izin. Kau pergi rumah orang. Ni orang perempuan lah. Dia pergi rumah orang sembang-sembang kan. Dia masuk ke dapur. Laki semua pergi kerja. Tak ada. Dia tengok ada cok kodok, ambil pun dalam mulut. Nampak tak? Sedap no? Ham buat pandai sungguh. Ham buat dua biji. Haram makan. Kena minta izin. Nah, Kak Yah minta sebiji. Ah, boleh. Ah, baru boleh makan. Nak? Ah. Soalan seterusnya. Hukum anak luar nikah jadi imam dan jadi wali untuk anak perempuannya. Boleh? Ada masalah? Dia anak luar nikah jadi imam. Boleh tak? Boleh, apa kena-mengena dengan dia? Dia anak luar nikah. Bila dia besar, dia kahwin lah. Faham? Dapat anak, anak perempuan. Dia boleh jadi wali tak? Boleh, tak ada kena-mengena. Yang tak boleh jadi wali, bapak yang berzina tu, mewalikan anak zina tu, tak boleh. Tu kan bapak dia. Faham? Hak tu je. Soalan seterusnya. Ha. Apakah hukum oral sex dalam Islam? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Ni pun suami isteri lah. Faham? Ha, tengah ulama kata haram, tengah ulama kata makruh. Nampak? Bila haramnya, kerana dia adalah benda itu tidak sesuai dengan keadaan mulut kita ini. Kerana ada satu hadis yang menyebut tahiru afwahakum fa innaha masalikul Quran au kama qala. Bersihkanlah mulut-mulut kamu kerana mulut kamu adalah laluan bagi ayat-ayat Al-Quran. Faham? Ha, lepas tu ada pula ulama yang mengatakan tidak haram. Kerana apa? Kerana yang haramnya ada dua perkara saja dalam Islam. Nah, ha, iaitulah jima isteri melalui belakang, iaitu dubur ataupun ketika sedang haid. Nah, ha. Jadi ikutlah pendapat mana nak ikut, orang ikutlah. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Kita main badminton, siapa kalah dia kena belanja. Contohnya beli air batu. Hukumnya dia panggil anak beranak judi. Tak boleh. Neh? Ha, kalau bertaruh lagu tu. Yang boleh sebelah pihak saja. Siapa-siapa yang main badminton lawan dengan saya, kalau dia boleh menang dengan saya, saya akan bagi RM1,000. Tapi kalau dia kalah, tak payah bayar apa-apa. Pokoknya harus. Faham? Sebelah gitu tak apa. Dia tak boleh, siapa menang, dia akan untung ambil duit orang tu, sama dia ambil terus direct duit lagu tu atau dengan cara belanja makan. Haram. Nak? Ha. Soalan seterusnya. Saya asal Penang, tadi jawab dah. Macam mana orang yang bila dia berasa dia pangkat dia besar, dia cakap besar? Memanglah bila dia berasa besar, dia cakap besar. Kalau orang berasa kecil, dia tak cakap besar. Dia tak sedar ke diri. Faham? Sedarlah kita ni, serma ni, jangan nak sombong. Serma ni Allah bagi pinjam. Faham? Tak ada pun barang kita. Eh? Kita ni beranak ni telanjang. Telanjang ini tanda apa? Bukan tanda set. Tanda amat miskin. Orang yang miskin,
Dia ada sepasang baju saja, tak ada suit, ada baju dengan seluar. Dia lebih miskin daripada orang yang ada baju, seluar dan kasut saja. Orang yang ada seluar saja, tak ada baju, lebih miskin daripada orang yang ada seluar dan baju saja. Orang yang telanjang lebih miskin daripada orang yang ada seluar saja. Betul tak? Maka kerana itu Allah kata, ya ayuhan nas antumul fuqara, wahai semua manusia, kamu semua papa kedana belaka. Mana dalil papa kedana? Masa lahir. Siapa sini orang Kubang Buaya bila dia lahir ada cici mah dah di tangan? Atau pakai songkok dah siap dengan ketayak apa semua? Ada? Tak ada. Telanjang bogel. Tok Imam pun telanjang, ustaz pun telanjang, habib pun telanjang, ulama pun telanjang, agung pun beranak telanjang. Anak raja dia beranak, ada pakai tengkolak, ada keris. Baby, tak ada. Telanjang bogel. Telanjang tu makna papa kedana. Jadi ingatlah, papa kedana. Satu, kita papa kedana. Bila pula papa kedana? Nanti mati. Cincin besi cabut, cincin emas cabut. Buang semua, rambut ni apa benda, baju-baju semua buang. Underwear ke kerokodil tak kerokodil cabut habis. Telanjang bogel, mandi dengan air paik. Miskin tak? Miskin papa kedana. Jadi sekarang kita kaya, ada harta sekali. Tapi kita miskin dua kali. Dua satu, menang atau kalah? Dua kali miskin, satu kali kaya. Jawabnya menang ni. Menang miskin, main bola 2-1. Ada penyati tak kalau 2-1? Perit. Tak balik, duduk kat tianggo ramai-ramai. Lepri kata, apa yang tak balik lagi? Tak balik lagi? Eh, bukan penalti. Penalti kepala otak, 2-1. Faham? Ha, jadi kita sekarang ni miskin. Masa beranak, mati jadi miskin. Tengah ni kaya, 2-1. Hakikatnya, miskin. Dia miskin, boleh sombong tak? Tak layaklah kita sombong. Leh? Suami kuat merajuk. Soalan yang terakhir, suami kuat ni tak ada nak jawablah. Nanti kita main lagi dalam 2018 insya-Allah. Kita jawab. Leh? Suami kuat merajuk. Lagu mana? Dia merajuk ni sikit-sikit okey. Tapi kalau banyak, sifat mazmumah ulama sebut. Dia termasuk sifat mazmumah. Sifat yang menyebabkan Allah benci, sifat yang menyebabkan manusia tak suka berkawan. Betul tak? Kalau kawan kita asal salah cakap ya, tak tegur kita seminggu. Salah cakap gurau, tak tegur. Kita suka tak kawan dengan dia? Tak suka. Tak ada kawan. Jadi beruk sumbang. Kera okey lagi, ada senyum ni, beruk terus. Kenapa? Ha. Jadi jangan banyak sangat merajuk. Macam orang, siapa pernah ada isteri merajuk, dia tahu. Sikit merajuk. Kita gurak, gurak je, jok je, merajuk. 3 hari tak makan. Nampak? Nak pujuk balik, 3 minggu. Oh, susah lagu tu. Kalau ada bini lagu tu, kahwin seorang lagi lah. Nah, baru tenang fikiran. Jadi suami kuat merajuk, tak bagus. Kuat merajuk, mazmumah. Mazmum maknanya dicela. Mana hina orang lagu ni. Janganlah kita teruskan sikap hina lagu ni. Nak? Ni kadang-kadang silap kita. Sebab tu kadang-kadang kita dapat bini yang jahat mulut, perangai teruk. Jangan terus nampak kejahatan dia. Nampak kesilapan kita kot di masa lalu. Pak, barulah kita jadi baik. Dapat suami yang jahat kadang-kadang. Nak? Lambat buat air bagi penampak, tergolek-tergolek. Main bagi buah Jackie Chan, Jackie Chan pula, Datuk Jackie Chan. Bagi batas belakang bini, melerak-melerak bawah mesin nyok. Nak, kadang-kadang mungkin Tuhan nak balas cash. Dulu kita ada kasar dengan mak menakan. Ada suruh mencarut dengan pak kita sendiri, masa muda. Kadang-kadang dapat anak teruk perangai. Degil, main motor tak balik rumah. Jangan terus nampak jahat anak, faham? Muhasabah diri. Kadang-kadang Allah nak bayar cash kepada kita dengan kesusahan yang dibawa oleh isteri dan anak atau suami. Allah tak mau bayar dah, seksa di akhirat nanti. Nak? Cuma jangan ambil kesempatan lah pula. Hak ni akidah kita. Iaitulah sentiasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada hikmah. Dan jangan kita putus asa daripada menegur. Walaupun suami, cuma orang perempuan dengan orang perempuan laki-laki dia ada adab. Adab mesti jaga.
Pak boleh tak tinggi suara dengan anak? Boleh tak? Boleh. Anak boleh tak tinggi suara dengan pak? Tak boleh. Itu adab. Nampak? Adibu auladakum, Nabi kata. Ajarkan adab-adab bagi anak cucu kamu. Eh? Cucu, tok ki, tok wan boleh tak cakap kasar dengan cucu? Boleh? Cucu dengan tok wan? Tak boleh. Nak, kita nak tinggi suara, nak herdik raja boleh? Tak boleh. Dia boleh. Tapi bila dia buat salah, boleh tak kita tegur? Boleh. Haram tetap haram. Cuma suara kita rendah. Itu adab. Nah, batu ulama karang kitab bab adab. Adab sama anak beradik, adab dengan kawan, adab dengan guru, adab dengan pemerintah, adab dengan rakyat, adab sama-sama berniaga, adab dengan anak cucu, faham? Dengan ibu bapa, lain. Nah. Ha. Suami boleh tak tinggi suara nasihatkan isteri? Boleh tak? Isteri boleh tinggi suara? Tak boleh. Ha, tu adab, kena terima. Tu Islam. Tak mau terima, tak mau terima bukan Islam. Sebab Islam al-inqiyadu bima ja'a bihi an-nabi. Salam. Maknanya Islam junjung segala peraturan yang dibawa datang oleh Nabi. Baru dia panggil Islam. Man aslama li ahkamillah. Orang yang tunduk menyerah dengan hukum Allah. Tanda kita tunduk dengan hukum tadi, dengan adab dan ketentuan tadi, ialah kita angkat tangan masa sembahyang. Allahu Akbar. Allah mah Tuhan yang maha besar dari segala-galanya. Aku menyerah kalah kepada segala hukummu. Tanda serah kalah, ni angkat tangan. Nampak? Sebab tu dalam undang-undang Geneva peperangan, tak boleh tembak tentera yang angkat tangan gini. Ha. Kalau tentera yang buat gini, boleh tembak. Tentera yang buat gini, boleh tembak. Tentera yang buat gini, boleh tembak. Tapi buat gini, ada lukis. Buka dalam undang-undang. Tengok Google, undang-undang gini buat. Bak surrender. Angkat tangan, kena tinggi gini. Mana-mana tentera lain yang tembak, boleh dibicarakan. Ambil daripada mana? Ambil daripada hadis Nabi. Tanda orang menyerah, ni kana nabi ila qama ila salat rafa'a yadayhi hazwa mankibai qala Allahu akbar. Nabi bila nak sembahyang dia ajar umat kita angkat tangan ni separah bahu, tanda menyerah. Faham? Allahu akbar, mulut menyebut, hati membesarkan Allah, tangan tunjuk zahir menyerah kalah. Batu Islam, Islam mana menyerah kalah kepada siapa? Rusia kan, kepada Allah. Nampak lagi. Teruklah lagu tu. Kalau kahwin semua kena lebih suami, teruklah. Teruk tak salah kahwin. Dan kalau tak kahwin, anak nak dapat macam mana? Beli anak itik pula main. Ha tak? Ha nak kahwin tapi tak mau ikut peraturan. Ha bela anak itik. Nak? Ha. Cuma suami kuat merajuk. Ni pelik dah sikit. Biasa orang perempuan kuat merajuk. Tapi ada juga jenis laki-laki kuat merajuk ni susah nak pujuk. Nah, memang susah nak pujuk. Jadi gitulah. Kadang-kadang kita yang jadi isteri, kita kena belajar sikap suami. Suami jadi suami, belajar sikap isteri. Nah, muka memang comel, perangai. Batu kita nak kahwin, kena ingat masalah separuh, seronok separuh. Jangan duduk senyum panjang. Tersengih. Apa duduk tersengih, aku tengok 3 minggu dah. Esok nak kahwin. Oh, patut pun best kahwin. Memanglah hang bodoh. Kalau hang cerdik, separuh tu best, separuh tak best. Faham tak? Ha, masa kita tak kahwin, ada tak orang perempuan minta dua duit 500 nak beli mesin basuh? Ada? Tak ada. Tapi bila kita kahwin, bang, nak beli kapet, mesin basuh, tak mau 7 kilo, nak 14 kilo. Flat screen 42 inci, batu recorder, zaroke, kapet, sofa, dapur gas nak yang 4 tusu, tunu. Kereta kena ubah sekarang PHM 421. Kereta kena ubah sekarang PHM 421. Krain sedang tunggu untuk menarik PHM 421. Nah, jadi suami ni janganlah ambil buah merajuk ni menyebabkan isteri kita ini dia akan memakan hati. Biarlah jenis makan hati ni orang perempuan. Janganlah jenis orang laki-laki. Kerana kita qawwam ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Orang laki-laki gagah
dan dialah yang memimpin perempuan. Perempuan banyak problem, maka kena duduk di bawah perintah seorang yang bernama suami. Suami kena bijak, dia akan solve, akan selesaikan problem masalah-masalah isteri. Ni kalau suami sendiri yang kuat merajuk, dia yang bermasalah. Nak? Ha, tak ada dah soalan. Ada soalan Nisa? Satu soalan sebelum kita balik. Ha. Ha. Ah, baik. Kita nak memilih pemimpin ni macam kita nak naik bas. Nak naik bas tau. Jadi kalau bas ni 40 penumpang. 40 penumpang berapa steering? Satu steering. Tak ada bas 40 steering. Hancur. Nampak? Ha. Jadi kalau yang pulas steering bas ni, dia kita tengok dia ni mabuk. Sampai dekat bas pun huyuh haya. Orang duk tunggu nak naik. Mana driver? Driver tengah on the way main. Tiba-tiba main dengan motor. Dah lah tok. Terus parking dalam longkang. Mabuk. Lepas tu tak masuk ke pintu bas. Masuk ke pintu barang. Nerak buat tu. Kata siapa ni tu? Ni lah driver. Kalau driver mabuk lagu tu, kita pakat naik dak bas tu. Nanti dulu. Naik dah. Sampai dak KL? Sampai dak KL? Tak sampai. Pasal apa? Tahu dah. Nak, dah pintu bas tak masuk, masuk pintu barang. Takkan aku nak gadai nyawa aku anak bini naik bas ni? Sebab kalau 40 orang penumpang mabuk, driver je tak mabuk, selamat tak perjalanan? Selamat. Tapi kalau seorang yang mabuk, iaitu driver, lingkup. Walaupun 40 orang dalam tu tak mabuk, duk yang anak-anak, Allah, Allah, Allah duk belakang tu. Hancur juga. Ha, begitulah kita nak pilih pemimpin. Maka pemimpin kita ni yang pertama sekali, kalau bab memimpin negara ini, dia kena orang Islam. Faham tak? Eh? Kena orang Islam. Baik. Kalau kita duduk dalam negara yang pemimpin dia orang kafir, dan dia ada pilihan raya. Nah, adakah boleh kita mengundi? Jawabnya boleh. Undilah yang mana lebih mesra dengan orang Islam. Ini berlaku di Amerika. Nah, parti yang bertanding dua. Demokrat, Republican. Dua-dua Kristian. Nah, maka ulama' di Amerika menyemberi patua, umat Islam mereka mestilah beri undi kepada parti yang lebih baik dengan orang Islam. Kalau kita buat diam saja, menyebabkan menang parti yang lebih keras dengan orang Islam, kita turut bersubahat. Nah, jadi selagi belum ada orang Islam, maka ada orang kafir, kita boleh undi. Dengan syarat, kalau kita undi dia, dia memberi kebaikan kepada orang Islam, baru boleh. Tapi kalau dia tidak memberi kebaikan pada orang Islam, seperti melakukan kezaliman, tipu daya dan sebagainya, dari awal kita tahu, tak boleh kita memberi undi, memberi walak. Hukumnya haram. Dalam bab begini, memang jadi masalah dalam negara kita. Kerana kita lahir dalam sistem sekular. Dan kita nak balik kepada sistem Islam. Nah, jadi banyak masalah berlaku. Yang bertanya pun, kalau duduk di atas sekarang, jadi menteri-menteri, hang tak main dah tanya soalan ni. Betul tak? Nah, hang seronok duduk atas ni dah. Nah, oleh kerana hang tak jadi, hang tanya aku. Nah, ha, begitulah kita kena ingat. Depa ni duduk atas, seronok dengan kuasa, jadi kadang-kadang lupa kepada rakyat. Tak? Dan kita kalau jadi dia, mungkin lebih jahat dari dia. Setuju tak? Ha, jadi kita nak buat lagu mana? Tetap kena cegah kemungkaran. Tetap kena tegur. Tak kira DAP, PAH ke apa, ke keadilan ke UMNO, kita umat Islam. Man ra'a minkum munkara fal yughayyir biyadih. Ha? Guna kuasa yang ada untuk hilangkan kemungkaran. Nak, atas nama sayangkan Islam, biar nombor satu. Melayu bangsa ke mamak apa, nombor dua. Satu Islam. Nampak? Selagi ada kuasa. Tak ada kuasa, fabilisanih, dengan mulut. Mulut kita mesti bersuara. Nah, supaya orang ingat. Bukan saja nak orang zalim itu kita nak dia berhenti. Bukanlah munturunlah jadi menteri, aku pula jadi. Bukan lagu tu. Peringatkan dia, jangan zalim, jangan menipu, jangan selingkuh, jangan selewong. Ingat hari kebangkitan, ingat alam barzakh. Sentiasa kita tegak, menang atau kalah, kita sudah menang.
Nah, sekarang ini taatlah pada perintah Allah. Orang ni menang dah walaupun mengundi kalah dulu kini selamanya. Nah, wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Siapa yang sekarang ini masih hidup sentiasa taat pada ajaran Islam, maka dia sudah pun menang. Menang sikit tipis dak, fawzan azima, menang yang banyak. Kita tahu dah orang ni zalim, tahu dah orang ni menipu, tahu dah orang ni menindas, kita sengaja naikkan dia juga, maka nantilah saat kehancuran. Kerana Nabi pernah duduk dengan sahabat, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mata bila hancur alam ini?" Nampak? Nabi jawab antaranya, "Iza wusidal amru li ghairi ahliha." Apabila kita lantik pemimpin yang bukan ahlinya. Hang, macam sekarang banyak berlaku. Nah, orang yang tidak amanah, orang yang zalim, nah, orang yang bila naik menipu. Masa sekarang tak nipu lagi pasal tengah-tengah mengundi, tapi bila naik menipu. Nah, kalau kita tahu dah kita berdosa, tapi kita tak tahu, rupanya molek, janjinya manis, rupa-rupa jahat, kita tidak bersalah. Tengok keadaan sekarang bila nak pilihan raya, semua mari janji-janji manis. Ni bukan nak cerita politik, ni teguran. Nak masuk kampung, lambat tengok budak kecil ambil dukung. Nak minum ayam kopi dengan orang kampung. Pasal apa? Pasal nak suruh undi dia. Bila menang ada mai tak? Tak ada. Bukan kata hidung, bulu hidung tak nampak. Masa nak mengundi, tuan-tuan dan puan-puan, habis kampung syarah, pilihlah saya. Kalau pilih saya, saya tidak lupakan tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang hampir mana? Tak ada. Nak? Duduk diam. Lepas tu kaya. Lepas tu 5 tahun, kaya. Tanah sini 5 relung, sini 3 ekar. Anak dapat jadi manager sini apa semua. Okey, kalah. Okey, selamat. 18 tahun boleh makan minum kenyang. Nak? Kita juga duduk makan martabak dengan nasi kandang. Dah apa dah? Tapi tak apalah. Kita wajib. Tapi kalau tahu dah zalim, tahu dah menipu, haram kita bekerjasama. Ingat, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu rasa hati kamu menyebelahi orang yang zalim, pasti kamu masuk di dalam api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma'alam tana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.